Halo, halo, selamat malam. Apa itu Turu? Halo Bang Bert. Halo Ngono Septo Yusak. Selamat malam. Kita live sampai jam 12 nanti ya. Bentar, ini soundnya kok nggak ada. Kita pakai soundnya sini. Sip. Oke. Bentar. Kita atur-atur dulu. Ini suaranya kedengeran nggak, guys? Kedengeran lah ya harusnya. Oke. Kita hari ini akan cobain Taikon. Gua akan coba untuk main dari awal ya. Ini di server Taiwan by the way. Gua nggak tahu apakah Taikon ini job yang enak apa enggak. Sip. Kita lanjut. Kepencet. Hadir. Denny Setiawan hadir bang. Halo. Halo Regi Eka Erpiawan. Halo Bintang Kirana. Malam. Ya, kita coba ya. Taikon ini memang job yang misterius banget ya. Sampai sahur kah? Enggak sampai sahur juga. Sampai subuh dong itu namanya. Paling gua sampai jam 12 nanti. Jam 11 atau 12 lah kita lihat. Jadi kita akan lihat-lihat Taikon hari ini. Sebenarnya gua enggak terlalu suka ngebahas job jarak deket ya. Cuma menurut gua job ini cukup menarik juga karena dia itu bisa jadi support loh. Tuh lihat. Satu lagi yang bikin gua tertarik sama job ini adalah larinya. Larinya ini cepet banget coy. Dia gak perlu mount speed 5 lagi. Gila. Halo bang, teriak budong. Woo! Nah tuh ya. Bang, sebut namaku bang. Deka Wibowo, halo. Kakinya kepalan gak bang kalau Taikon gak pakai sepatu? Nanti dia berubah job pakai sepatu. Di awal-awal doang ini dia gak pakai sepatu. Tapi yang gua tahu pasti kakinya bau sih harusnya. Iya bau banget malah. Karena ya dia pakai buat nendang-nendang monster ya. Jadi pasti agak bau gimana gitu sih. Oke. Oke kita lanjut ya. Kita sambil quest-quest dulu. Gua mau coba ngejar job 2. Walaupun sebenarnya ini masih jauh juga ya dari job 2 sih. Tapi ya gak apa-apa lah, kita coba dulu aja. Qnob, halo bang. Prince Junior, besok jam berapa selesai update? Besok itu jam 8, 9. 8 atau 9 harusnya udah selesai maintenance dan Taikon ini udah hadir harusnya. Berak sekebonnya mana bang? Nanti berak sekebonnya, jangan dikeluarin dulu dong. Buff supportnya ada nih. Di job awal buff supportnya itu ini. Nah ini gue belum ambil sih. Nah ini bahasanya bahasa dewa ya, kita translate aja. Jadi intinya dia itu akan memberikan tambahan physical attack sih. Bukan physical attack ternyata, attack. Iya. Nih, akan meningkatkan attack. All the hits of, hits atau attack sih. Bentar, ini translate-nya kadang-kadang agak bodoh ya. Bentar, gue coba translate lagi. Nih ya, all attack of all friendly force within range will increase by 0,8%. Dan bisa stuck 5 kali. Tapi ini masih level 1 ya nanti ya. Gue gak tahu nanti di puncaknya akan naik berapa sih. Iya, kurang lebih begitu. Dan juga di sini ada and the number of buff layer of the newly added teammates will be the same as the highest number. Oh, jadi kalau misalkan ada party member baru yang baru masuk areanya, itu akan langsung dapat jumlah stack yang sama. Oke. Ini cukup menarik, nanti akan gue coba ambil juga. Ambil sekarang aja kali ya. Kita tes. Gue pengen tahu sistem kerja dari buffnya tuh gimana. Gini, set. Gitu. Keren juga. Wow. Oke. Menarik Taikon ini. Dan ini bisa lagi. Set. Lagi. Door. Kok gak nge-stuck? Gue gak ngerti gimana cara nge-stuckinnya sih ya. Oke tapi kurang lebih begitu. Bentar kita cek lagi. Kalau gue naikin ke level 2 dia jadi 1,6%. Oke. Kita coba ambil level 2 kali ya. Coba deh. Ini kayaknya buff yang cukup bagus juga. Set. Oke, kita lanjut dulu aja. Bang, Ome bang. Ome apaan Ome? Buat MVP-an enak gak bang? Kayaknya ini job bakal enak buat MVP sih. Karena buff support itu banyak banget loh. Dan dia juga ada ngasih weakness atau ngurangin physical defense dari target. Ada di sini nih. Mana ya? Yang ini kalau gak salah. Mana ya? Ada yang kasih stuck weakness gitu dia. Ini bukan ya? Gue coba dulu ya, kita translate di sini. Nah ini nih, bener ya, ngasih weakness
for 5 detik dan mengurangi physical defense target 5%. Ya, cakep. Lanjut. Oh iya, skill reset mission board ya. Nanti habis ini ya, tunggu gue naik level, gue akan kasih coba lihat skill yang ini. Ini skill reset mission boardnya sih. Bukan reset mission board, tapi dia ada skill yang nambah mission boardnya. Kurang lebih begitu. Bang, refine bang. Buset, ini server baru ya masih ya. Masih awal-awal, jadi gue belum bisa refine juga sih. Oke, nanti kita coba refine ya kalau udah ada barangnya. Untuk sekarang, belum ada sih. Gak boleh gerak, enggak. Oh bentar, coba ya. Gak boleh gerak katanya tadi. Kita tes, kalau gue diem di satu tempat. Set. Gak nambah sih. Oh, gak nambah sih. Cuma nambah 1,6% doang ini. Dan kalau gue gerak, dia akan tetap dapat buffnya. Jadi gue belum tahu gimana cara stuckinnya sebenarnya sih. Harus mukul biar dapat stucknya. Oke, menarik. Menarik. Abis ini kita coba ya. Harus mukul katanya. Kita coba dulu. Kita lanjut ikutin quest dulu aja. Bang, besok main server baru nggak? Main, main. Gue main. Oh, itu Ken. Hai, Ken. Besok gue main kok. Kita akan coba tes. Harusnya kan dapat rebate diamond juga. Jadi lumayan lah. Ngulangnya nggak suram-suram banget. Nggak terlalu jauh banget. Malam, Bang. Malam, Minato. Ini pure DPS apa lebih ke support? Kalau gue lihat dari skillnya, dia itu punya dua opsi. Dia bisa jadi support, bisa jadi damage dealer. Tapi sebenarnya menurut gue ya, dia ini kan job jarak dekat. Mungkin buat free player atau low spender, gue gak rekomen dia untuk jadi DPS sih, karena akan tipis banget. Iya, lebih baik jadi support sekalian. Itu menurut gue tapi ya. Tapi besok harus gue coba lagi, baru kita bisa tahu, baru kita bisa tarik kesimpulan kurang lebih job ini enaknya jadi apa. Kurang lebih begitu. Iya. Job ini bakal enak buat MVP asal TU gede, senjata sama ACC, gold refund tinggi, kristal segudang. Ya iyalah, semua job sebenarnya kalau top up-nya gede ya pasti bakalan enak buat MVP sih. Ya tapi ya rakyat jelata gimana caranya? Alhamdulillah, bangkrut. Oke, selesai. Lanjut lagi. Senjatanya buku, nyerangnya pakai kaki kayak Iso Genshin Impact. Iya, tapi di sini senjatanya nggak kelihatan loh. Biasa kan kalau orang kan kelihatan ya. Kalau karakter kan kelihatan senjatanya. Di sini tuh nggak kelihatan. Apa bukunya dimasukin ke kaki apa gimana? Lu top up yang ribet dapat top up aja kan? Dulu gue top up kan di server yang Wings of Blessing. Itu lumayan. Intinya top up itu bisa dapat kalau misalnya kita pernah top up di server sebelumnya dan kita main di server baru pakai ID yang sama, kurang lebih begitu. Sama yang kayak waktu kemarin rilis Ninja ya. Waktu rilis Ninja di Monster Association sama Hero Association. STR full kah bang? Ya ini STR full, tapi ada juga yang bilang bahwa Taekwon ini build fit akan bagus sih. Armornya tipe apa? Gua belum cek juga ya, kita coba lihat di sini. Harusnya mail ya. Tipenya, oh, light robe, clothes, sama kayak priest tipenya. Iya. Sering-sering live bang? Ya lagi diusahakan untuk sering live ya. Oke. Okay. Bang lihat SE-nya belum? Gua kebetulan nggak ada karakter yang udah cukup tinggi yang bisa berubah job, jadi gue belum bisa tunjukin SE-nya sih. Besok ya SE-nya ya, sekalian sama yang di server official. Iya, gue juga penasaran sih nanti SE-nya gimana sih. Job ini cocok nggak buang F2P? Gue nggak tahu, gue belum bisa nilai karena kita belum benar-benar lihat sih seperti apa dia ini. Jadi ya harus coba dulu besok. Bukunya disembunyiin di dalam celana dalam atau sempak. Bisa jadi, bisa jadi. Bau dong bukunya. Oh tidak, otakku hilang. Oke, kita lanjut. Efeknya gimana? Nanti kakinya menyala kah? Harusnya bukan kakinya yang nyala ya, tapi bukunya. Gue sih nggak tahu bukunya nyalanya gimana. By the way, ini gue juga main di server baru yang di server Taiwan ya. Jadi ya, gue belum bisa cek. Belum ada yang level gede dan SE-nya kebuka di sini sih. Kita lanjut dulu aja. Harusnya ini job terlalu visioner bang. Di ROPC Taekwon itu harusnya tangan kosong baru pakai senjata buku pas udah jadi Taekwon Master. Memang sih. Tapi ya agak serba salah juga ya kalau di sini awal-awal nggak pakai senjata. Pasti ROS juga bingung ngatur sistemnya gimana. Harusnya senjatanya sepatu. Pakai Yeezy dia nanti. Bang, pre-release hadiahnya semua server kah? Setahu gue server baru aja sih. Enggak.
Kalau pre-register kayaknya bisa dipakai di semua server deh. Kayaknya ya. Nge-lag. Aduh, salah. Kepencet. Oke, lanjut. Build fit, menarik. Ya, cukup menarik sih. Sakitan Taekwon atau Shura? Kalau gue lihat ya sebenarnya masih Sakitan Shura sih. Cuma gue nggak tahu nih nanti pada implementasinya akan seperti apa perhitungannya. Karena Taekwon ini punya banyak skill yang punya multiplier STR sebenarnya sih. Jadi ya mungkin akan sakit juga. Elemen fix netral atau bisa berubah? Dia tuh yang sakitnya justru fire sih. Nantinya kalau kita pakai skill yang ngeluarin matahari, ngeluarin area matahari gitu, dia itu akan berubah jadi fire semua skillnya. Jadi menurut gua fire juga cukup menarik sih. Habis potong lubang? Iya, habis potong kemarin Sabtu. Asain bang, hai, hal Jeremy. Lah SE-nya bawa buku? Yes, SE-nya bawa buku dia. Ini senjatanya buku. Tuh, tuh buku begini. Bentar. Nih, buku begini. Statnya physical attack sama haste. Skill yang paling sakit yang mana bang? Belum tahu. Sejauh ini kalau di job 1 dia cuma punya 3 skill serangan, 4 sama ini. Paling sakit sih ini 75% 120. Iya, paling sakit itu. Kita lanjut. Seneng gue lihat yang tendangan putar itu bang. Konoha Senpu. Tendangan putar Konoha Senpu. Kalau di RX agak susah enjoy game kalau F2P minimal low mid spender. Ya, gue nggak bisa nyalain itu juga sih. Karena memang game ini tuh sangat hobi sekali bikin rekening kita kejang-kejang ya. Jadi mau gimana lagi? Oh itu buku bang, kirain Decker. Decker dikira pemain bola kali Decker. Buku itu. Cuma ya itu bukunya gue nggak tahu ditaruh mana. Dia tuh kayak gak kelihatan gitu bukunya. Tuh. Gak ada. Apa bukunya ini kali ya? Yang di kaki ini kali ya? Bukunya gak kelihatan. Shura pindah ke Taekwon ribet gak bang? Ekinya? Enggak sih. Justru yang paling sama sebenarnya Shura. Paling susah ya senjatanya. Senjatanya semua job pasti susah ya. Karena bukunya itu bukan bukunya Priest atau Sage. Tapi buku baru dia. Bukan Grimoire. Itu bukunya buku yang benar-benar baru, namanya Secret Manual. Jadi ya beda banget. Oke. Okay. Itu bisa cepat gitu kenapa? Ada pasifnya. Nih, pasifnya yang ini nih. Jadi setiap kali kita bergerak, setiap kali kita bergerak ke arah yang sama, itu akan nambahin movement speed 0,3 sekarang gua level 5 ya. 0,3 tuh. Jadi movement speednya emang cepat banget job ini. Nih, gua tunjukin movement speednya ya. Tadi waktu di konten itu kan masih level 1. Ini sekarang gua udah level 5. Nih, movement speednya kayak gini. Kita mundur dikit ya. Bentar. Set. Kita jalan. Kepencet. Bentar, ini gue geser dulu. Gini. Oke, kita jalan. Ngeng. Ini ngebut banget. Lihat. Wow. Gila, movement speednya 15. Mentok nih movement speednya. Jadi dia ini nggak perlu mount speed 5 menurut gue sih. Karena dia pada dasarnya udah kencang banget movement speednya. Tuh. Gila, sedap banget. Bahkan kayak tanpa mount pun dia bisa mencapai movement speed 15 deh. Kayak maling larinya. Gila. Tuh 15. Gua gak pakai mount ya ini ya. Tanpa mount bisa sampai movement speed 15. Ini gila banget sih. Sadis banget. Sedap. Kita lanjut. Ntar gue scroll ke atas dulu. Banyak banget ini. Fans lu banyak nih bang. Thank you lo. Akhirnya bisa nonton live streamer. Thank you udah nonton. Pakai buku emas, Sota, GG juga bisa refresh skill. Nah itu juga menarik sih menurut gue sih. Karena dia ini kan haste ya. Jadi pasti bisa reset skill nanti. Equip emasnya. Berarti perburu gak cocok buat F2P ya? Enggak juga sih ya. Sama-sama aja sebenarnya. Mungkin cocok dibilang gak cocok. Ken baru saja memberikan 25.000. Wih, thank you loh Ken. Thank you Ken supportnya. Thank you. Cocok gak cocok sebenarnya semua server RX itu sama aja menurut gue ya. Sama-sama butuh top up sih. Jadi ya gak beda jauh. SE cuma satu tipe ya? Iya, cuma satu tipe. Cuma buku ini aja SE-nya. Gak ada yang lain. Tapi buildnya dia kayaknya bisa dua tipe. Antara build support buffer atau
build DPS, tapi kita coba besok aja. Buku dari Taekwon itu kayak buku jurus-jurusnya, makanya senjatanya buku. Oke, menarik. Waduh, movement speednya gimana? Udah kutunjukin tadi ya, movement speednya bisa 15 bahkan tanpa mount sekalipun. Bang, jadi besok bagus main job apa ya buat free to play? Sayangnya untuk di server baru kita udah gak bisa main job imba kayak Bard sama Dancer ya, karena udah di nerf banget. Jadi menurut gua kalau nanya job apa yang bagus ya mending coba Taekwon aja. Pasti nih job lagi sakit-sakit ya sih. Tapi ya balik lagi terserah preferensi kalian ya. Kalau menurut gua setelah job balance nanti paling enak itu kalau gak Taekwon ya Ranger sih. Ranger itu PvE-nya jadi enak banget sekarang. Taekwon bisa jadi SPD crit nggak? Nggak bisa SPD. Karena Taekwon itu basic attack-nya yang ini. Nih ya. Ini basic attack-nya nggak ngaruh sama SPD sama sekali. Jadi dia SPD-nya bakal tetap segini-segini aja. Sebanyak apapun kita namain SPD Taekwon, attack-nya nggak akan nambah cepat karena dia punya pasif yang ini. Nih ya. Gue translate ya. Nah. Karena dia pakai pasif yang namanya Taekwondo ini, jadinya dia nggak terpengaruh sama attack speed tuh ya. Nih. The increase or decrease the attack speed attribute will not affect your own normal attack speed. Jadi attack speednya bakal segitu-segitu aja. Oke. Ya, kita lanjut. Bang, server yang habis merger Eudora dan Gentron, Gatot Kaca, Sri Kandi, Tosakan, Kumpokan gak dibahas. Udah kebanyakan bahas server gue sebenarnya sih ya. Jadi ya, mungkin ke skip. Nanti gue lihat-lihat lagi ya. Thank you lo udah ingetin. Buku jadiin alas kaki. Bau banget tuh buku, buset. Wow. Oke, lalu lanjut dari Warpak. Udah banyak banget ini. Warpak. Genteng gak sih itu? Kan anak-anak Taekwondo suka show nendang genteng. Masuk akal juga. Ini genteng yang dipecahin gitu maksudnya. Itu rapot bang, dimasukin dalam baju. Aduh, serem banget rapot dimasukin dalam baju. Merah semua tuh rapot. Namanya juga secret manual, jadi rahasia. Nah, ini paling masuk akal nih. Karena secret makanya gak ditunjukin ya. Pokoknya buku tuh karena pengalaman gue latihan Taekwondo juga ada buku untuk bayar latihan. Iya. Kalau di sini kita bayar buku untuk makin sakit ya, jadi kita harus top up dulu. Ya kurang lebih begitu kali ya. Wow, primitif. Ya di konten gue fokusnya lo ngomong waduh berkali-kali. Udah gue delete itu ya, itu error. Kesalahan teknis, jadi ada bloopernya gitu. Speednya curang banget kalau pas event balap. Iya ini curang banget speednya. Dia pasifnya gila sih. Sama cepetnya kayak mode gerobak WS. Iya bener, mirip-mirip sama yang apa namanya skillnya ya. Gue lupa skill yang nabrak-nabrak itu. Ya itulah pokoknya. Wah ada Pak Jatayu Angling. Masih main RO vertikal gak bang? Udah gak. Udah tutup buku. Karena menurut gue gak menarik RO-nya. Tuh main live stream bang. Gue ngefans sama lu. Widih makasih lo. Iya gue lagi coba sering live stream ya. Jadi ya semoga aja bisa rutin live streamnya. WK. Banyak bug nih. Apa tadi? Hilang. Banyak bug nyantar pasti. Bisa jadi banyak bug sih. Gue gak tahu juga ya. Karena ya namanya juga ROX. Kalau misalkan ada update baru pasti ada bug baru. Karena dia kreatif banget kalau bikin bug sih. Iya. Oh tidak, otakku hilang. Lalu apa lagi nih. Bang lihat bang, kakinya kapalan gak? Kan cari dia nyeker. Bisa jadi kapalan sih. Tapi nanti tunggu dia berubah job, dia gak kapalan lagi pasti. Besok daftar yang Taekwon gak bang? Buat test the master review. Daftar yang Taekwon apa nih? Wizard gimana bang? Wizard gak ada kabar sih. Gak ada perubahan kayak Wizard. Satu-satunya dinaikin apa? Bisa STR, bisa fit. Cuma gue belum tahu yang fit itu akan seperti apa ya. Kita lihat nanti. Ini job Taekwon skillnya beda sama Taekwon ROM kan? Beda, beda banget. Jatuh buku gak kelihatan dipegang ya bang? Kayak job lain. Iya, bukunya gak kelihatan. Gue gak tahu ditaruh mana bukunya sama dia. Makanya sebenarnya gue pengen coba cepet-cepet buka SE-nya biar tahu bukunya itu sebenarnya di mana. Apakah di alas kaki atau gimana? Oke. Okay. Wih, ada Crazy di Surabayan. Ero sama Ero kalau mau comeback enakan main apa lagi? Sama aja sebenarnya sih menurut gua. Baik itu RO atau ROX, yang penting ada temennya terus ya siap top up aja ya menurut gua. Lanjut. Kalau mau enjoy PvE ROX, mau enjoy PvP RO aja. Ya, itu bisa juga sih. Mansur LKN masih worth it gak bang? Setelah job balancing.
LKN kayaknya kena nerfnya parah sih kalau LKN sih. Gue lupa yang kena nerf itu LKN apa HKN ya? Kayaknya LKN deh yang kena nerf sih. HKN nggak terlalu sih. HKN masih worth it setahu gue. Bug bukan bang, itu fitur. Iya, bisa jadi. Karena di Hero X ini bug itu adalah hal yang biasa banget ya. Besok live kah? Pasar baru? Iya, gue live besok. Besok kayaknya mungkin live-nya siang ya, karena malamnya gue pergi. Bang, aku mau ke warnet cari sugar daddy. Emang sugar daddy di warnet? Carinya bukan di warnet dong kalau sugar daddy mah. Review item instance baru bang. Oh iya, menarik juga. Oke, gue coba main taekwondo dulu. Nanti gue coba review-review dikit ya. Oh, atau enggak itu nanti besok pagi deh sekalian gue bikinin konten deh. Biar lebih detail ya. Jadi lebih enak juga. Arrow juga worth itu. Aku juga baru comeback, dapat banyak gacha tiket. Ya, Arrow juga lumayan sih. Jerit Wu dong ko. Woo! Gila, gue udah lama banget gak jerit Wu sebenarnya loh. Karena capek, teriak-teriak mulu. Enjoy bakar uang di NC kah ko? Enjoy bakar uang di NC aja ko. Gue udah gak main NC sih. HKN bang, oh yang kena nerf HKN. Iya, berarti LKN masih worth it harusnya sih. Bang, masih bisa predict server baru? Masih kok. Besok server baru akan ada free unlock SE gak bang? Gue belum dapat info, tapi biasanya dari yang sudah-sudah, kalau ada job baru pasti ada free unlock SE sih. Bang, udah minum Baygon? Ada gila-gilanya minum Baygon. Gue masih sayang hidup sih. Ada gila-gilanya ya. Oh tidak, otakku hilang. Skill takon di sini beda banget sama takon di ROM. Coba di ROM ada pasif yang larinya kenceng. Loh, ini ada juga. Ini juga ada. Nih. Oh, coba di ROM ada pasif yang lari kenceng. Gua kira di ROM ada. Iya, di sini ada. Wow, Taekwon, Bang. Iya, ini Taekwon. Yang di server Taiwan, tapi kalau yang di global besok rilisnya. How was the weapon haster or attack speed haster? The weapon doesn't have attack speed at all. Kalau gitu skill pasif Taekwon yang SPD fix gak usah diambil ya biar bisa nambah. Iya, iya. Karena skill pasif, emang ada skill pasif SPD? Kayaknya gak ada deh. Harusnya gak ada skill pasif SPD sih. Di Saur Sultan gak? Gak tau, enggak sih tadi kayaknya. Asik hunya. Sekarang udah pensi Rox karena udah bosen, tapi gimana pendapatnya? Katanya food balik ke EC. Oh iya? Gue belum cek lagi sih. Cek vending machine kok. Oke, abis ini ya gue cek ya. Bentar, gue kelarin quest dulu. Kita selesaiin quest ini, keluar dari sini kita cek vending machine. Server lain bisa dapat free card nggak bang? Gua kurang tahu sih. Harusnya sih nggak bisa ya. Kan ada info di webnya ada free. Nah, tuh ada infonya ya, ada free open SE ya. Jadi memang pasti ada. Merek sekebon bang. Oh tidak, otakku hilang. Bang, Taekwon kan nggak bisa SPD terus fix cooldown skillnya berapa lama? Nih. Untuk yang job satunya, fix cooldownnya itu, nih ya beberapa cooldownnya dia ya. Yang ini 6 detik. Ini skill yang lompat jauh gitu. Lalu ini buffnya itu 10 detik, fix cooldown ya. Lalu ini skill tendang yang pertama 3 detik. Lalu skill tendang kedua ini 3 detik. Yang ini 2 detik. Jadi skillnya itu fix cooldownnya cukup cepat sih sebenarnya sih. Nggak lama lah. Bang, skill area one hit kayak energy beat nggak ke monsternya? Gue belum tahu sih ya, karena belum cek total sih. Harusnya ada-ada aja. Pasif runningnya mentok nambah berapa movement speed? Pokoknya bisa bikin sampai movement speed kita 15 tanpa pakai mount. Tanpa pakai mount bisa 15. Cuma ya butuh waktu yang cukup lama. Kita harus jalan lurus terus. Demis udangannya kayak Asura Strega? Nggak lah, nggak sampai harusnya sih. Lebih pay to win RM atau RX bang? Kalau gue bilang sama aja. Baru saja memberikan 25.000. Coba cek ini BG. Damage TBTB 88 meter dari belasan ribu https://www.youtube.com/w=8wulsef0. Bentar, gue cek dulu. Thank you supportnya ya. Bentar, kita cek. Itu apa tadi? Itu link YouTube. Bentar.
Damage 88M dari belasan ribu. Kita ambil lanjut dulu deh. Gue pengen tahu juga itu apaan. Kita cek-cek ya. Oke, dari PFY. Atau balik lagi. Itu food bug. Food balik ke EC. Kalau gue lihat sih belum ada ya food buff ya. Tapi gue gak tahu deh. Oke. Cepet bener larinya bang. Iya larinya dia tuh cepet banget. Ngesot banget larinya. Karena dia ada pasifnya. Jadi enak banget dia. Bang. Iya send Idoity. Karena tidak punya uang. Karena tekon pecahan beling ya bang. Nah bisa jadi. Kakinya berdarah-darah. Atau kaki dia dari baja. Jadi gak mempan sebenarnya. Book tip type-nya apa tuh bang? Semua. Oh menarik. Bentar kita cek. Booknya itu di sini. Kita cek ya. Kita translate aja karena Mandarin gua bodoh. Ya. Large. Oke. Kurang lebih gitu. Untuk booknya. Oke kita lanjut lagi. Oh iya gue menunjukin ini ya. Bentar abis ini ya. Menunjukin gacha mesinnya ya. Taekwon dominan single target ya bang. Bukan AOE. Iya semuanya single target skillnya sih kebanyakan. Tapi gue gak tahu ya nanti di job 2 nya kayak apa. Ini kan gue masih job 1 soalnya. Gue udah follow lu kayaknya sejak zaman covid deh. Tapi baru kali lihat lu live. Thank you loh. Itu lama banget. Gila. Gue mulai YouTube itu di covid akhir sih. Waktu zaman KVM masih rame, gue masih main di WOB waktu itu. Booknya beda sama punya Pris, beda. Itu gak sama. Kalau ini namanya Secret Manual, bukan Grimoire. Yang ini. Oke, kita lanjut. Suaranya keren juga. Iya, gue suka sih soalnya bakbuk-bakbuknya kayak digebukin orang gitu. Takon main Pepen ya bang? Iya Pepen, betul. Gila bang, poringnya kayak pakai nos. Iya ngebut banget, bahkan dia gak perlu poring sebenarnya untuk ngebut. Tuh. Oke, sekarang kita coba ke gacha machine dulu ya di sini. Kita jalan. Waduh, main size. Iya, size weaponnya apa? Large. Dia large. Kita coba ke gacha machine dulu. Wah, gila. Jalannya ngesot banget ini. Ngebut bener. Gue berasa kayak Sultan punya mount speed 5, gila. Kok stop? Oke, kita kesini dulu. Oke, kita coba cek gacha machine-nya. Oh tetap ya gak ada 140 sih. Gak ada 140. Terakhir masih 120. Kita lihat-lihat dulu aja. Senjata Taekwon. Mana tuh? Nih. Ini bukan ya? Bukan kayaknya ya. Oh ini benar. Tuh. Sayangnya belum ada equip set 140 ya. Jadi ya kita gak bisa cek. Oke. Lihat mount Taekwon. Oke. Mount Taekwon. Apa ya Mount ya? Dia kok kayak gak punya Mount ya? Nih Mount yang ini nih. Tuh. Macan ini. Tapi gue lupa Mount Rental itu di mana ya? Udah gak di sini ya? Mount Rental tuh udah pindah ya guys ya? Gue gak menemukan cara Mount Rental di sini. Iya gak ada. Paksa buat klik translate terus, siapa tahu keluar iklan pasti live. Jangan dong. Jangan, pusing gua kalau keluar iklan pasti live. Bedanya sama job Shura apa, Bang? Job Shura pakai tangan, ini pakai kaki sih. Bedanya sebenarnya Shura itu butuh ini kan, butuh apa sih namanya? Spare kan buat ngeluarin skill dia tuh enggak. Dan juga Shura itu enggak punya buff. Buffnya paling cuma blessing. Kalau dia ini punya banyak buff party nantinya. Kira-kira movement speed sekenceng itu ngaruh di PvP ke bang? Ngaruh. Ini gak ada pemotongan di PvP sih sejauh ini. Tapi gue gak tahu ya nanti kalau ada buff atau ada perbedaan waktu rilis besok. Kayak LK2 hand ya berarti. Iya benar LK2 hand. Mono Gaven comeback HPR itu berlaku semua server kan? Berlaku semua server. Pokoknya yang Hyper Return itu yang world levelnya udah 100 ya. Kalau tasnya cepet
penuh apa masih cepat larinya bang? Menarik, perlu coba. Tapi harusnya tetap ngaruh karena dia nggak ada pemotongan SPD. Pasti movement speednya akan kurang, tapi bisa sampai 15 juga karena pasifnya. Cuma ya tetap nggak enak ya kalau tas penuh ya. Gas jatah mas taekwondonya bro. Oke, ntar gue tunjukin. Cuma karena ini kan bahasa Mandarin ya, jadi harus gue translate satu-satu sebenarnya. Yang emas ngapain biru? Oke, bentar. Gue keluar lagi. Soalnya emasnya kan udah sempat di-share di Instagram sama di Facebooknya Rox kan. Gue pikir teman-teman udah pada lihat. Kita cek deh. Kita kesini ya. Ke gacha mesin lagi. Let's go. Level 20-an kalau gak salah. Oh. Level 20. Banget yang ngeliat. Bang, aku ngakak banget ya video yang di-upload tadi pas bagian Puan Mumus Speed diulang. Iya, itu error. Nih. Senjata emas Taekwon. Oke. Banyak sih ini sih. Kita lihat ya. Ini yang pertama. Kita translate-translatein aja. Ini itu has 12% chance to ignore target physical defense untuk kalau performing normal attacks atau casting skill. Aduh, iklan beneran. Ya ampun. Oke, lanjut. Berikutnya ini bukan ya? Oke. Nah ini. Ini bukunya bentuknya kayak memory card HP ya. Makin keren Rox gue lihat-lihat. Aneh-aneh aja. Bentuknya begini loh. Ya ampun. Oke. Ya, ini kita translate aja, kita coba. Yang ini tuh after casting skill increase self non-attribute damage enhancement on naikin neutral ya. 1,88% last for 5 second bisa stuck 20 kali. Berapa tuh? 1,88 dikali 20. Hampir 30% kali ya. Anggap aja 2. Ya mungkin 38%an. Kurang lebih segitu kali ya. Oke, lanjut berikutnya. Buku berikutnya. Nah ini. Ih ya ampun. Bentuknya alas kaki dong. Makin aneh-aneh aja gue lihat-lihat. Astaga. Kenapa ini ROX pilih model kok begini banget. Wow, coba primitif. Aduh, kita translate aja. Kalau ini when you're in PvP scene and the skill hits an enemy target with a health lower than its max HP 50%, the skill will cause additional real damage. Oke, kalau kita nge-hit musuh yang HP-nya di bawah 50%, akan memberikan damage tambahan. Itu true damage, max HP dikali 1,5%. Oke, dan ada cooldown-nya 4 detik. Cakep. Lanjut berikutnya. Ini. Kita lihat, ini apa nih? Ini tuh kalau di defense plus 8 akan mengurangi final hazard 1,25% dan akan meningkatkan physical defense penetration 10%. Oke. Berikutnya ini. Di harus kalau tas penuh masih bisa lari kencang, beda sama Ragnarok Origins yang tas penuh langsung lambat jualannya. Iya benar sih. Halo Bang, halo Fanat Gaming. Harusnya skill Taekwon missionnya imba sih nanti kayak di Aero Classic. Oh iya, gue belum coba. Nanti abis ini kita coba. Sampai lupa gue. Harusnya di situ cuma kayaknya pakai belum tuh misi mount rental. Kan pas ganti job kalau nggak salah adanya. Oh oke, okay. Nanti gue coba ya. Gue belum quest satu-satu sih memang sih. Bang, kasih tips dong untuk build White Smith. Aduh, kalau White Smith gue nggak berani kasih tips ya. Soalnya gue nggak main White Smith kebetulan. Tapi mount Smithnya harus lurus. Kalau begitu belok, reset speed. Jadi dipastiin jalurnya lurus dulu baru jalan. Iya benar, betul-betul. Wah, gimana dark system. Build Taekwon dong, Bang. STR atau fit sih? Full STR atau fit aja. Kalau mau ambil HP return, mulai kapan caranya harus dipuasain, Bang? 3 bulan yang lalu? Mungkin. Enggak, sebulan enggak bisa. Enggak dong, bahkan seminggu puasa juga bisa sih. Seminggu puasa bisa, tapi ya mungkin enggak gede-gede banget XP-nya. Kalau mau gede banget ya sebulan yang lalu. Lo jangan-jangan bukan buku tapi sendal itu. Iya benar. Garis senjata riset CD ya? Ternyata enggak ada. Iya, gak ada senjata riset CD. Gue juga kaget. The park is in PvP scene. Ini kalau di PvP, after causing damage to an enemy player, the final damage reduction of target itself will be reduced by 25%. Mengurangi final damage reduction-nya target. Dan juga meningkatkan PvP final physical damage bonus 70%. Oke. Dan juga ada, ya ampun, physical lifesteal 15%. Lifesteal lagi. Heran gue. Kenapa harus lifesteal mulu ya?
Kenapa si Rx cinta banget sama lifestyle? Bingung gua tuh. Astaga, aduh. Oke, lanjut lagi ya. Next. Ada di sini. Kita translate. Nice, akhirnya live. Yoi, kita lagi live. Setting AFK-nya gimana bang? Itu Taekwon. Belum bisa tahu karena gue masih job 1 dan ya gue belum benar-benar pelajarin skillnya. Ini di PvP, every time skill cost damage to an enemy player, the target maximum health percentage bonus reduced by 20%. Serem amat ini. Oke. Gila, ngurangin max HP 20%. Serius? Every time skill cost damage to an enemy player, the target maximum health percentage bonus. Percentage bonus ya ini ya. Iya benar loh. This effect cannot be superimposed with similar effect. Jadi gak bisa ditumpuk efeknya. The final PvP physical damage reduction is reduced by 30%. Oke. This effect can be triggered most once cooldown pada tick dan bisa stuck 3 kali. Serem. Lanjut. Berikutnya kita lihat-lihat lagi. Oh, ini bentuknya udah makin aneh gue lihat-lihat. Udah kayak bukan buku ini ya. Ini tuh when one's own skill hits an enemy, if the target is stunned or slow, it will cause dark physical. Oh, kok dark sih? Kok dia dark ya? Padahal setahu gue elemen neutral sama fire dia, tapi di sini dark. Kalau kita ngehit musuh yang kena stun atau slow, akan menghasilkan damage tambahan dark physical damage sebesar physical attack dikali 527%. Efek ini bisa trigger setiap 3 detik sekali. Dan kalau kita revenge plus 5, revenge liquor, oke, setiap revive-nya akan meningkatkan stun. Oh, akan meningkatkan stun ignore 1,5%. Oh, meningkatkan stun ignore 5%, bukan 1,5% ya. Oke. Ya, udah habis. Bukunya kurang lebih itu aja. Oh ya, kita mau coba skill yang ini ya. Skill yang... Nah, ini adalah skill yang bisa memberikan quest khusus. Khusus untuk Taekwon aja. Taekwon can receive additional daily count reward task by releasing this skill. Kita coba kali ya. Kita ambil. Bukan Ganco baru saja memberikan 10.000. Salam buat yang lagi nobar di food court. Widih, thank you Bukan Ganco loh. Salam buat yang nobar lagi, yang lagi nobar di food court. Oke. Okay. Gua coba ambil skill ini aja. Lalu kita coba pakai. Gua dapat quest apa kira-kira? Set. Set. Oke. Okay. Oh, ini. Kita translate kali ya, kita coba lihat. Ini dia quest khusus untuk Taekwon. Ya. Disuruh ngapain kira-kira? Complete professional trials proof. Hah? Ya ampun malah dia iklan. Oke. Okay. Salah pencet. Ntar. Gua translate dulu. Ini questnya suruh ngapain? Green cotton worm. Fabre. Suruh kill Fabre doang 20. Oke. Okay. Kita sikat aja langsung. Tapi gua nggak tahu ini nggak ada rewardnya ya. Kita coba dulu. Oh nggak ada refresh skill tapi casting skill lebih cepat berarti seimbang nutup ice speed yang lemot. Iya benar. Casting skillnya lebih cepat ya. Tetap cold gunslinger di PvE-nya. Gue belum tahu sih. Karena kita harus cek potensi keseluruhan dari Taekwon dulu baru bisa tahu. Lifesteal banyak priest, banding setir jadi battle priest. Sayangnya battle priest juga nggak bagus-bagus amat ya. Bukan nggak bagus-bagus amat sih, jelek malah masuknya. Weapon Skadi, anjir Skadi, main Dota kali. Harusnya Taekwon ada skill War Mild biar OP semua elemen. War Mild tuh skill apa? Gua nggak tahu tuh. Sun, Fire, Moon, Dark. Oh, masuk akal Moon Dark bisa jadi. Bang, kalau tipe Moon itu nambah apa? Setahu gua akan nambahin defense sih dia sih. Physical defense, lalu juga defense reduction, damage reduction gitu-gitu. Oh, udah selesai. Tadi gua dapat apa? Bentar, sorry. Gua nggak lihat lagi. Dapat apa tadi? Kok nggak ada infonya gue dapat apa? Oh, dapat ini. Kita translate coba ya. Increase apa nih? Oh, final damage reduction by 1%. Nggak terlalu penting sebenarnya sih. Harusnya tapi dapat job XP nggak sih tadi? Gue nggak kelihatan tadi, nggak keliat. Tadi dapat nggak ya, teman-teman? Di sini nggak ada. Iya nggak ada.
Tadi dapat nggak sih kalau teman-teman ada yang lihat mungkin boleh tulis juga di kolom komen ya. Oke, kita lanjut quest lagi aja dulu. Main gak bang besok server baru? Main. OP gak itu bang? Gak tahu ya. Kalau gue baca skillnya dibilang OP banget juga kayaknya enggak sih. Bang ini saya senjatanya gimana? Large senjatanya dia. OTW Soulinker nih. Soulinkernya belum keluar sayangnya. Dapat buff. Dapat XP 7500. Oh dapat 7,5 tadi. Oke. Soulinker itu job 2 tapi branch yang beda dari Tycoon. Iya jadi dia kan punya Star Gladiator sama Soulinker. Kayak gitu. Jadi ada 2 job yang berbeda. Oke, kita lanjut. Kita quest-quest dikit dulu. Job baru setelah Tycoon paman. Iya benar. Tapi nggak ada jobnya. Tapi ya gue tuh nggak... Belum benar-benar paham loh. Bedanya Soulinker sama yang Star Gladiator itu. Star Gladiator tuh apa sih? Teman-teman yang mungkin dulu expert-expert Tycoon mungkin boleh jelasin juga. Abis support pindah ke Tycoon gimana bang? Menarik kalau misalnya memang Tycoon build fit itu bisa meta itu akan bagus mungkin ya. Iya jadi full support main ngebuff-ngebuff aja ya. Jadi perannya ini, peran Tycoon ini kalau buffnya memang bagus itu yang harus kita lihat besok ya beneran bagus apa enggak. Kalau memang buffnya bagus mungkin bisa gantiin peran dari Bard sih. Jadi dia full main fit. Tapi sayangnya kalau seandainya kita main fit ujung-ujungnya akan sama aja. Iya mission boardnya bakalan berat banget sumpah. Mission boardnya akan susah banget, sayang banget. XP masing-masing 7,5. Oke, thank you. Gua enggak kelihatan tadi. Bang server baru Gubo bagus enggak? Rogubo atau Wizard One Hand? Rogubo mah bagus banget. Itu stalker itu damage dealer paling sakit sekarang sih. Soulinker main magic. Oh, baru tahu gua. Soulinker tuh magic ya. Oke. Berarti Soulinker itu magic kalau yang Star Gladiator itu physical. Gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Soulinker lebih banyak ke support sama magic. Kalau Tycoon, Star Gladiator lebih full damage. Oh gitu. Tapi di sini Star Gladiatornya juga damage gue lihat-lihat ya. Gimana dong? Soulinker tipe magic dan buff. Damage job lain. Oh gitu. Gue jadi penasaran kapan Soulinker keluar ya ini ya. Aduh, pentok mic gue. Kita lari. Ngebut dulu, bye. Ciao. Job yang gak terlalu pay to win apa bang? Mana ada job yang gak pay to win? Semua pay to win di sini. Hidup pay to win. Hidup bangkrut. Alhamdulillah bangkrut. Pasti semuanya pay to win di sini sih. Oke mantap. Kita lanjut lagi. Gue pengen ngejar job 2 tapi kayaknya hampir agak mustahil hari ini ya. Agak jauh sepertinya masih. Kita lanjut quest dulu aja. Oke. Masih banyak misteri dari Tycoon ini ya. Gue jadi penasaran kalau AFK pakai job ini tuh pakai skill apa coba. Kita lanjut jalan lagi aja. Gak 20-20 ya lama banget. Ini gue naikin STR semua dulu deh. Biar enak. STR. Oke, sip. Mantap. Nikmat. Sip. Lanjut. Job FTP jadi tuyul. Pay to win itu pilihan. Widih, itu bijak banget tuh, fung. Di situ ada cabang job-jobnya nggak? Ada. Cabang jobnya begini. Nih, cuma satu jalur doang. Ini job satu. Ya ini bajunya agak nggak kreatif ya. Dari sini jadi begini. Dari yang sobek-sobek jadi rapi gitu. Mungkin dia abis naik pangkat dikasih baju baru mungkin ya. Dan juga dikasih alas kaki baru. Ya. Nah, di sini baru dia pakai sepatu. Terus bajunya rapi. Tapi dia pamer six pack yang gue gak akan pernah punya mungkin. Dan ini bagus nih. Ini keren sih. Cakep. Gue suka banget kostum yang job 3-nya. Keren banget. Sering live stream bang. Kalau bisa tiap hari. Diusahakan tiap hari ya Mr. R.
Gak ada skill areanya kah? Gak ada. Job satunya gak ada skill area sama sekali. Buff Soulinker tuh kayak Aghanim Scepter di Dota. Serius? Berarti bisa bikin skill makin unik dong, makin sakit gitu. Atau gimana? Bahas dulu bang, besok ada update. Bisa beli selection gold weapon Peroro, DKK, dan gold weapon random 80, ada slot elite-nya. Emang iya? Bisa beli selection gold weapon? Serius? Taekwon maunya apa bang? Maunya ini. Mon Taekwon itu mana ya? Serigala gitu bentuknya sih. Cukup keren serigalanya. Bukan yang itu. Bukan yang itu juga. Entah kenapa gue gak bisa menemukan di sini sih mountnya sih. Mana ya? Mount Taekwon, Mount Taekwon. Kita lihatnya di sini aja. Entah kenapa belum ada di gua loh. Kita lihat di, nah di sini aja. Salah, itu mah pet. Bentar, di mana sih? Ini ya. Bener kok ini. Kita otw ke sana dulu. Bang DPS sakit. Yang sakit apa bang buat server baru nanti? LK Crit bagus gak bang? LK Crit masih bagus. Cuma ya PvP-nya agak kurang aja karena dia masih banyak ngeden ya. Tapi sekarang udah lumayan banget. Itu skill questnya bisa stuck gak bang? Gak bisa. Base stat-nya STR fit. STR aja. Gak ada multiplier fit-nya. Fit itu cuma build iseng aja. Dimana dia jadi full support sih. Bang itu baju tipe apa? Bajunya itu ini. Priest. Itu termasuk job sakit atau support jadinya? Ada yang bilang sakit, ada yang bilang gak ada damage. Kalau main fit pasti gak ada damage ya sih. Tapi dia bisa jadi keras sambil ngebuff. Tapi kalau full STR ini akan sakit karena dia punya banyak skill yang ada multiplier STR-nya. Jadi ya itu akan sakit banget. Bisa di patch update number 9, poin paling bawah ditambah pack gold selection, pack level 60 random. Mungkin itu pack kali ya, beli kali ya. Ya, tapi akan mahal sih ya. Oke, kita lanjut ke sini dulu bentar. Nimonnya nih. Nimonnya. Cuma gue belum bisa buka, enggak tahu kenapa. Mounnya mungkin level 20 nanti kali ya. Mount dari Taekwon. Keren sih mount-nya sih, asli. Oke. Kita lanjut dikit lagi gue 20 nih. Hah, lelah juga main Taekwon-Taekwon ini. Tadinya ya sebenarnya gue sama sekali enggak tertarik main Taekwon loh karena dia itu pure jarak dekat, tapi karena potensi dia yang katanya bisa jadi support, gue cukup tertarik juga jadinya sih. Gue pengen coba juga karena Bard gue abis ini bakalan jadi ampas ya. Di nerf banget. Damage-nya pasti turun jauh banget. Jadi gue butuh alternatif. Tadinya mau gue jadiin Ranger. Cuman gue liat kayaknya jadi Ranger itu biasa aja. Jadi ya mungkin solusinya gue bakal coba untuk ubah jadi Taekwon sih. Tapi ya nanti kita lihat lah karena duit gue kristalnya terbatas banget masih ya. Jadi agak suram juga sih. Sementara untuk kita ganti senjata itu kan perlu refine. Perlu, aduh transfernya itu bikin merana sih, sumpah. Lama-lama gue cuma bisa bilang alhamdulillah, bangkrut. Oh, harus job 2 dulu baru bisa pakai mount. Oke, thank you. Yang merah serem tuh, iya kayak serigala dari neraka gitu, kayak serigala iblis. Bang, Taekwon elemennya apa? Fire sama dark. Katanya imun itu bisa dark elemennya sih. Taekwon bisa di support, keinget Chou. Nah benar, itu benar tuh Chou build tank. Jadi Taekwon itu mirip sama Chou build tank sih. Cuma bedanya dia gak bisa nendang stun kayak Chou ke belakang gitu ya. Coba buka Bard-nya bang. Ntar deh besok sekalian ya. Ini lagi di server Taiwan soalnya. Oke lanjut. Kita lanjut lagi. Ngebegitu weh. Iya dia larinya cepet banget. Madbot emang ganti job asem makannya. Udah di nerf gak dikasih alternatif buat ganti job lagi yang murah gitu. Ada kek item buat ganti senjata biar lebih murah. Dreamsend aja menurut gue masih lumayan mahal ya. Jadi agak susah juga. Kayaknya ya guys ya, by the way ya, Taekwon ini AFK nya gak bisa pakai satu skill deh. Harus 3 skill semua dimainin. Oh iya gue belum ambil skill ini. Kita coba ambil skill ini ya. Ini oh ada variable cooldownnya ya. Sayang sih. Oke. Ini auto gue kok gak nyala ya. Oh skill ini tuh gak bisa di autoin kah? Bentar. Skill yang ini gak bisa auto ya. Kita masukin ke sini. Oh oke okay, gue coba nyalain. Oh gak bisa di autoin skill ini. Ya ampun. Berarti skill ini gak bisa dipakai AFK dong. Nambahin attack nih. Sayang amat.
Ya elah. Padahal ini buff yang cukup bagus menurut gua. Ya udahlah. Gua pengen coba grinding AFK bentar. Ngetes AFK-nya. Kita coba ya. Ini gua pakai 3 skill, 4 sama ini. Lama banget kill-nya sih. Damage dia ini agak kecil loh sebenarnya loh. Sumpah. Bang Ivan Return dapat diamond itu cuma di server baru. Iya, cuma di server baru aja. Halo Bang, halo Shark Gaming. Kok jeda tuh pakai so clean ya? Gila, enggak lah. Ini normal. Lah bukannya LN netral, Bang? LN netral, tapi nanti ada skill yang kasih area. Kalau kita buka areanya, skillnya itu berubah jadi fire nanti. Dan kalau yang moon itu berubah jadi dark. Bang muka lo kayak peler, kampret. Halo Bang, halo Mukhtar Luffy. Enggak sopan, Nats. Kalau gua puasa incar gua seminggu mulai dari hari ini masih dapat hyper return enggak, Bang? Harusnya dapat masih. Selama event sih masih dapat. Tavern main penet atau crit? Penet. Gak bisa gerak juga pakai buff skill itu. Tapi gue tetap dapat pasifnya loh. Misal nih ya begini. Gue diam. Set. Nah ini kan gue dapat skillnya nih. Tuh. Ya kan? Kalau diserang juga gagal. Bentar. Kita pindah dulu. Kita pindah dulu. Kita bahas tentang buff Taekwon yang pertama ini. Nah di sini. Oke. Misal gue pakai di sini. Set. Nah ini kan skill areanya tetap ada nih. Area tetap ada. Dan gue dapat terus ini kan. Dan dia tuh ngereset terus tuh. Oke. Tapi kalau gue gerak. Set. Ini tetap ada. Gue tetap dapat 1,6%. Tapi ya cuma 1 menit sih. Iya jadi. Sebenarnya bisa gerak. Tapi ya. Sayang aja. Maksud gue kalau bisa dipakai AFK kan. Jadi begini. Kita bisa dapat tambahan terus. Lumayan banget sebenarnya. Tapi ya karena gak bisa ya udahlah. Oke. Ya akhirnya gue sampai juga ke level 20. Oke. Selamat malam Bang. Selamat malam Abraham Rio. Kalau casting buffnya itu gak bisa gerak. Khusus temen doang itu. Oh gitu. Iya kah? Ini gue dapat soalnya buffnya nih. Bang bisa dana dari jauh kayak Shura Light? Bisa. Nih kayak gini. Shoot. Gak jauh sih ya sebenarnya. Anjir 14 detik. Lama banget cooldownnya. Astaga. Berak sekebon. Oke. Masih penasaran di PvP gimana? Itu nanti kita coba bareng ya. Lama gitu skillnya Archer satu kali double strength modar itu. Iya bener sih. Udah gitu dia jarak dekat lagi. Makanya gue pikir kalau dia build fit gue rasa akan bagus juga. Bang misalnya pernah berhentian player yang kagak offline bakal bisa terhadap voucher refund dari VIP. Nggak bisa. Harus yang hyper return doang itu. Itu buff gak boleh gerak Bang. Buff ke teman area itu juga kayaknya. Oh gitu. Oke menarik untuk dicoba sih nanti. Larinya kok kencang. Iya itu ada pasifnya soalnya. Dia ada pasifnya makanya larinya bisa mentok 15 tanpa perlu mount. Jadi kita nggak perlu mount speed 5 lagi di sini. Oke. Durasi buffnya berkurang kalau kita keluarin karam Bang. Oh gitu. Oke menarik. Ini kayaknya masih banyak yang perlu dikulik ya dari Taekwon ini ya. Gue senang banget loh. Karena ini job yang cukup unik menurut gue. Kita naikin SR lagi. Oke. Lanjut. Berarti sekarang gue udah bisa dapat mount nih. Tapi kristalnya ya. Gue gak punya kristal. Rental mount 20.000. Ntar lu. Nah ini kan udah kebuka. Bentar. Kita ambil ini dulu ya. Jadi gue bisa tele dikit gitu lumayan. Oke. Nah ada 500 kristal ya lumayan lah ya. Ya tapi gue gak punya kristal lainnya. Ih. Malah dapat ginian. Pakai ini. Oke, pakai ini. Ya, nah sekarang kan bisa gue taruh di quick slot jadinya. Oke, sip, mantap. Lanjut dulu. Ini ada event apa ya? Ada yang bisa gue ambil gak ya? Ini bisa. Oke, ada sesuatu yang bisa gue ambil. Aduh, kepencet translate lagi. Oke, salah. Di sini tutupnya. Oke, ya. Sayangnya gue gak punya cukup kristal untuk nuker mount sih. Rider kick. Ya itu mirip rider kicknya Kamen Rider ya. Build ACC nya apa aja? ACC nya bisa STR atau fit. Tergantung kita mau build kayak apa sih. Kita lihat di sini. Gak ada. Apa ada quest nya dulu ya? Ada quest nya dulu ya apa ya? Gue lupa. Ini coloring.
Wah, gak ada back bird lagi. Coba gue tes dulu. Udah ada gambarannya, oh tadi udah ya. Bang, ini Cho. Iya, ini mirip Cho banget. Betul. Betul, betul, itu betul. Guild test. Ini apa? Ada peregris sama masih server baru? Ada kok. Ada peregris, cek di Facebooknya ROX deh. Itu ada. Bingung gua. Biasa mon rental langsung kebuka di sini. Tapi kok ini enggak ada ya? First top masih utuh? Ya iyalah, ini kan server Taiwan. Utuh tuh. Itu berarti talisman main haste ya? Iya, main haste bakalnya. Kalau bila lagi bisa cepet gak mukul ya? Gak bisa, dia ada pasif ini. Dia ada pasif yang ini. Nah ini, gue reset lagi ya, gue jelasin sekali lagi. Jadi pasif ini itu fungsinya adalah membatasi attack speed dari Tycoon. Jadi kalau misalkan kita dapat tambahan attack speed, attack speednya gak akan nambah atau berkurang. Oke, ngurangin attack speed atau ngurangin attack speed gak akan berpengaruh sama animasi attack speednya Tycoon. Jadi fix normal attack speed ya. Oke. Oh, job 2. Ya ampun. Oke, thank you. Diamond Rifan itu buat akun yang offline 30 ribu ya? Enggak. Diamond Rifan itu buat yang pernah top up di server lama, server apapun. Jadi pernah top up nanti bisa rebate ke server baru. Kurang lebih begitu. Itu cekin harian yang ke 14. Bentar, gue cek. Dapat tiket XP card 3 kali ya. Tapi ini event belum tentu ada di ini ya. Belum tentu ada di server ini ya, server apa global ya, ini beda sih. Tuh begini. Masih gak ada sih, gak ada check-in. Gak ada tiket ini. Gak ada tiket XP kali 3. Klik mission aja bang, terus translate. Oke, mission yang tadi. Oh, mission yang ini ya, kan gue belum job 2. Nanti ya, kita coba lagi. Small skillnya bisa crit gak? Gak bisa crit skillnya. Bang, itu premiumnya di server baru apa server lain bisa? Setahu gue sih di server baru ya. Tapi harusnya kalau bisa masukin karakter itu bisa masuk ke server lama juga. Attack speednya mau gak mau harus jadi skill. Yes, betul. Jadi main haste aja di sini mah. Biasa main RO, lihat ROX kok burik. Jahat banget, ya ampun. Kejam banget. Kalau return berarti pakai email yang sama kayak char yang lama di parkir kita ya. Iya, betul. Skip aja lah. Cekin harian bukan event, Bang, yang reset tiap jam 12 malam. Cek. Oh, itu. Oh, oke. Okay. Di sini ya. Ini kan maksudnya kan? Ini kan. Ini bukan XP kali 3 14. Ini tuh nih, ini quarter slate. Ini tuh tiket apa ya? Gue lupa namanya. Nih. Randomly get surprise building. Can only be used on Sunday every week. Setahu gue tapi ini bukan tiket XP sih. Kayaknya ya. We Tycoon. Job gue dulu pas main Aero dulu. Gimana rasa main Tycoon dulu pas di Aero Classic? Gak usah pakai pasif, batas XP biar cepet mukulnya. Gak bisa. Itu otomatis keambil. Jadi, pasif yang ini. Ini ya. Itu gak bisa di reset. Kalau kita reset sekalipun, ini akan langsung otomatis keambil. Jadi nggak akan bisa kita tanpa pasif ini. Pasif ini pertama kali kita jadi Tycoon itu langsung ke pelajar. Langsung otomatis ke pelajarin. Iya, langsung ambil otomatis. Jadi nggak bisa sama sekali. Oke. Okay. Tycoon Boy, Tycoon Master. Iya, itu pas RO dulu ya. RO klasik. Skill kok kelihatan lelet animasinya, DPS-nya kurang. Di delay animasi skillnya memang agak lambat sih. Animasi skillnya sih. Pasifnya yang ISPD, iya. Pasifnya yang ISPD auto ambil. Jadi kita nggak bisa maksa naikin attack speednya si Tycoon ini. Klik mission maksudnya panelnya bang. Ada panel mission dan panel party. Ini. Oh, di sini maksudnya. Yang ini. Di sini ada yang mount gitu. Nggak ada kan? Karosel maksudnya apa? Bang, Tycoon main physical penetrasi nggak? Iya, main pepen dia. Barcode apa itu di bawah Kevin Store? Itu barcode donasi sih buat support. Langsung dapat. Gua enggak tahu yang mana, nanti aja deh. Aduh, malah iklan dia.
Oke, lanjut aja dulu. Tiket bisa dapat apa aja? Belum tahu, gue harus cek dulu sih. Gue belum pernah login 14 hari berturut-turut ya di sini ya. Monero tahun 2005 gambar masih burik. Itu tapi justru yang legend yang burik-burik itu. Kalau MVP yang kencang Hunter apa Roju bang? Setelah update gue rasa akan Ranger sih. Ranger itu jadi sakit banget loh. Dia banyak multiplayer dexnya nanti. Saatnya main apa? Skill gimana? Statnya itu STR. Kalau mau jadi damage dealer full STR. Kalau mau jadi support dia bisa full fit, tapi gue nggak tahu apakah build full fit itu akan efektif apa nggak di sini ya. Jadi ya kita harus coba cari tahu dulu nanti waktu rilis besok kali. Kita lanjut dulu nge-quest. Ini masih level 20 ya. Ada besok kira-kira sniper in atau dex bakal rame lagi nggak bang? Mungkin rame sih. Karena sniper itu kan basicnya job favorit semua orang ya. Jadi ya pasti akan rame lagi. Apalagi sekarang jadi sakit banget. Kalau kemarin kan sempat out of meta banget ya. Sempat out of meta lama banget jadi ya. Pasti sekarang jadi balik rame lagi. Ini loh guys, damage-nya tuh agak kecil menurut gua. Dan animasinya tuh lelet banget. Kayak pelan-pelan gitu loh. Set-set muter-muter gitu ya. Keren sih. Tapi menurut gua terlalu lambat aja. Kayak gua enggak bisa bayangin kalau di PvP kayak gitu. Apa nggak keburu diperkosa sama job lain dia? Yang sakit Ranger bukan sniper. Iya benar, Ranger yang sakit ya job 3-nya. Yang jadi penasaran shadow-nya ada SPD tidak ya? Kalau dicek sih harusnya ada, tapi nggak perlu dinaikin. Tapi normalnya harusnya nggak ada ya, karena dia nggak ngaruh SPD sama sekali. Semoga rilis besok nggak ada bug-nya. Jangan berekspektasi aneh-aneh, karena game kesayangan kita ini tuh selalu kreatif dalam bikin bug baru sih. Jadi ya, mari kita berharap bug-nya normal-normal aja, oke? Okay? Wow, primitif. Nih, kita lihat lagi ya. Eh, kok begini? Lo, error. Oke, okay. Nah. Damage-nya tuh imut-imut banget, sumpah. Nggak bohong. Gue jadi penasaran kalau misalnya ini udah gue refine jadi kayak apa ya? Bukunya tampilannya taruh mana bang? Itu yang gue masih penasaran sampai sekarang ini kawan. Gue nggak tahu dia naruh bukunya di mana. Apakah di alas kaki? Apa di sempak? Apa di pala? Nggak ngerti gue juga. Bang itu skill yang ngurangin final death-nya sampai 5% itu bang tunjukin di training ground. Menarik. Wait ya. Berarti skill yang ini ya. Ini yang ngurangin defense sih. Eh bentar kita cek dulu. Gue lupa. Ada yang ngasih weakness 5%. Kayaknya bukan yang ini deh, sorry, salah. Nah ini ya. Oh ini mulihin max HP. Ini. Atau gini. Nah ini nih. Harusnya gini. Nah ini dia nih. Ini skill akan. Nah iya. Exposing one of his weakness for 5 seconds reducing physical defense by 5%. Stuck 10 kali. Oke. Tapi ini masih kecil ya damage-nya karena masih awal-awal. Nanti kita coba. Eh bentar, itu kalau skill-nya gue naikin levelnya. Bentar, dia akan tambah gede nggak ya? Oh nggak ya, yang nambah gede cuma damage-nya doang. Ini 37 apa ya? Kita coba translate dulu bentar. Oh akan naik lagi damage-nya, oke. Okay. Ya, berarti di sini yang penting adalah ini ya, ngurangin defense 5%. Dan bisa stuck 10 kali, 50% totalnya. Oke, okay, kita coba abis ini. Besok rilis jam berapa bang? Jam 8. Jam 9, jam 8-an gitu. Gemes banget sama animasi skill-nya lelet. Iya. Ucup kemana? Siapa Ucup? Bang, sekarang buat job rakyat jelata buat besok dong. Tycoon? Kalau nggak Tycoon, ya Hunter. Mungkin itu sih. Gua nggak menyarankan Bard lagi karena nerf-nya lumayan jauh ya. High patch ada bug. Refine bang, coba aja refine terus senjata. Kenapa? Bug-nya apa? Itu bosnya ditabrak pakai sprint langsung mudar. Nggak gitu juga dong. Dikasih reflect boleh tuh. Nah itu menarik tuh. Kalau dia dikasih build reflect mungkin oke tuh. Flicker ulti bisa. Ya elah ini bukan cowoy. Gak bisa flicker ulti dia. Bukunya ada di dada bang. Menarik. Anti peluru gitu ya.
Ntar kalau udah open SE yang ungu kulitnya jadi kayak Thanos, buset. Menarik, boleh juga karena dia bersatu dengan bukunya gitu ya. Oh iya, gue mau coba di ini tadi ya. Kita ke training ground bentar ya. Taekwondo udah fix full STR. Nah tuh itu tambah dari Abraham Rio ya. Full STR. Bukannya selipin di selangkangan. Selangkangan. Taekwondo main elemen kah? Fire sama dark. Dan netral bisa juga. Bukunya dalam sempak kali ya. Kenapa kalian sangat penasaran sama bukunya dalam sempak? Perkalian STR kayaknya. Iya, emang dia banyak skill yang ada perkalian STR-nya sih. APK translate-nya apa? Nih APK translate-nya yang ini nih. Aduh dia lagi iklan lagi. Nah aduh ke close. APK translate-nya nih ini. Aduh dia lagi ads. Intinya namanya tap to translate itu bisa kalian temuin di Google Play Store. Tapi itu ada chance-nya gak bang? Kena weakness-nya. Kalau 100% kena debuff weakness-nya. Beuh gacor. Kita tes aja langsung. Oke tapi di sini gue cuma bisa ke ini doang ya. Ke beginian doang sih. Dan gue gak bisa ngeliat. Gue nggak bisa ngeliat sih di sini weaknessnya gimana. Bentar, paling bisa gue cekin gini deh. Wait. Bentar, kita restart dulu. Lalu kita autoin aja begini. Kita cek damage-nya setiap detiknya kali ya. Kan dia berarti otomatis masuk weakness dulu kan. Oh gini aja, jangan gini. Dia ada chance gak sih? Bentar, gue cek. Dia chance bukan ya? Kita lihat. Harusnya bukan chance ini sih. Iya, gak ada tulisannya chance ya ini ya. Ucup monitor yang kosong sampah. Di servernya belum ada yang upload build kok? Belum. Ada tapi masih ngeraba-ngeraba semua. Bahkan kan musik strike yang di SC itu tapi nerfnya pennya parah banget. Pennya hampir 70% itu nerfnya. Ranger we start in 5%, dex 5%. Oh gue belum tahu tuh. Itu boleh dicoba-coba tuh. Kita coba ini kali ya. Dari weaknessnya tadi ya. Ah, gue akan coba pakai dua tahap aja. Begini. Bentar ini gue atur dulu skillnya. Biar lebih enak. Oh udah. Oke. Gini aja. Nah. Gue akan coba. Pertama yang tanpa weakness. Door 156 ya. Itu tanpa weakness. Oke. Sekarang kita kasih weakness. Door. Sama. Gak ngaruh. 156. Gak ngaruh. Ini masih terlalu kecil sih untuk dites sih. Kita gak bisa ngeliat banget sih. Jadi skill ini belum terlalu jelas. Atau gue tes ke monster coba deh ya. Kita contoh ke kondor gini. Tapi langsung mati dong. Ya ampun, gak bisa dites. Gue gak punya MVP di sini soalnya. Jadi gue gak bisa tes. Skill yang berdasarkan HP di job 2 dan 3 ya. Iya itu benar sih. Netral sih soalnya ada senjata yang netral enhancement. Ya ada juga. Tapi dia juga ada senjata yang dark. Ternyata bukunya emang sembunyi di pengaturan. Virus kena prank. Enggak. Ini enggak gue sembunyiin sama sekali. Enggak ada yang gue sembunyiin. Enggak, ini masih kebuka semua. Optionnya sama aja kok. Itu ada skill yang ada efek knockbacknya enggak? Enggak ada. Tapi enggak ngaruh sih bang, skill damage-nya enggak ada yang naik. Makanya gue juga bingung. Mungkin besok kali ya kita tes pas udah kelihatan job 3. Karena ini mekanik weakness-nya juga menarik menurut gue. Itu bukan gak punya. Oh iya. Nah itu juga masalahnya. Kalau dia gak punya defense, gue gak bisa ngetes sebenarnya. Itu dia yang masalah. Coba ya, kalau misalnya gue ke monster yang lebih setara gitu, yang gak satu hit. Oke. Ini agak manual banget tesnya. Harus ke monster ya. Tes monster apa ya? Bentar. Kita tes ke monster. Gue tes kesini deh. Bentar. Yang lebih enak babi aja ini, oke? Kita tes ke babi aja. But Pepen di nerf kena semua skillnya. Masalahnya, kalaupun yang di nerf cuma musical strike itu salah satu skill paling efektif di Bard ya sih.
Jadi ya, itu ngaruh banget. Dan gak cuma musical strike yang di nerf, hampir semua skillnya di nerf. Oke, kita tes dulu. Ini satu hit gak? Door. Oke, gak satu hit ya. Oh, ini skill area nih yang kedua nih skill area. Ntar gue matiin dulu ini. Bam. Sip. Kita coba kesini dulu. Yang babinya sendirian aja. Kita hajar babi yang lagi ansos. Oke. Ya. Pertama, tanpa weakness. Oke. Door. 296 ya. Oke. Ini kita matiin dulu. Nah, sekarang gue kasih weakness. Dep. Lagi. Ulang. Sorry. Gue kasih weakness dulu. Set. Bam. Door. 297. Gak naik banyak. Lagi. Door. 296. Oke, kita matiin. Sekarang pakai weakness. Mana babi yang lagi ansos? Biar lebih enak lihat damage-nya gitu. Nah, ini babi ansos nih. Makanya jangan ansos-ansos. Gue bunuh lu. Oke. Set. Door. Naik 1 damage. Tapi itu stack-nya 1 ya. Naik 1 damage. Jadi, itu lumayan banget sih. Itu lumayan oke. Iya, tapi ya balik lagi ngestakinnya akan butuh waktu. Di sini dia tuh punya fix cooldown 2 detik. Jadi untuk ngestakin sampai 10, mau 50%, itu kita butuh waktu 20 detik. Jadi ini akan efektif mungkin di MVP kali ya. Kalau di PVP gua rasa keburu dibully duluan sih. Berat. Oke. Cek ping karakternya. Nggak ada. Bersih. Nunggu ganti equip mendingan. Iya bener sih. Equipnya sizingnya gimana kak? Large. Dia damage-nya ke large. Main si server baru nggak mas? Besok gue coba main di server baru. Cek pinggang itu udah. Thief bug. Sama aja sih tadi sih. Di thief bug juga. Harus yang agak gede sebenarnya. Sebenarnya tesnya di MVP lebih enak sih. Cuma kan ini belum bisa tes di MVP ya. Ngetes aja untuk 5% suatu usaha. Gimana lagi belum ada material untuk ngetesnya soalnya. Gak ada update buff niche. Gak ada. Cuma kemarin doang update buffnya. Tes di Bloody Knight. Di Bloody Knight gue yang diacak-acak dong keperjakaannya. Mati dong gue. Oke lanjut. Berarti cuma balancing ke job lain guys. Soalnya yang sekarang musical track bisa menurutkan itu. Ya itu setuju betul-betul. Cuma maksudnya kalau dulu kan free player itu enak banget main Bard. Sekarang udah gak seenak itu lagi. Jadi gue MVP di early dan mid game enak main Alce SPD atau Hunter SPD. Ya masuk akal. Itu job PvP atau PvE bang? PvE menurut gue sih. PvP-nya kelihatannya kurang. Gak tahu nanti kalau misalkan dia buff-nya bagus di PvP mungkin bisa bagus juga. Baru dites dulu. Besok full Maze Miss. Gas! Crusader atau RG Spear yang bagus bukan LK. Oh ya, itu RG Spear baru di buff juga soalnya. Wajar sih Bard di nerf. Lamoso role support tapi DPS ngalahin Ranger. Kan gak masuk akal. Iya benar. Kayaknya bahkan ini koreksi gue kalau gue salah ya. Di hero lain kayaknya Bard gak segitunya sih. Kayaknya ya. Kayak final devnya gak bakal berkurang sampai kurang dari 0 sih bang. Soalnya dummy emang gak ada final dev. Ya itu gue salah tadi, sorry. Makanya tadi gue tes ke babi itu nambah 1 damage kan. Berarti memang ada perkembangan di situ. Lumayan. Itu spam skill ya? Iya betul. Blacksmith dibuff gak kok? Enggak. Weaponnya satu hand atau dua hand? Dua hand. Ini bukunya dua hand dia. Nih, buku dua hand. Gue pengen instance jadinya. Ini kan udah kebuka. Kita coba deh. Aduh, gue lupa lagi. Ini Q-nya yang mana ya? Auto matchmaking-nya mana ya? Ah, ini dia. Oke. Kita coba. Apakah ini server masih rame atau enggak? Gue enggak tahu ya. Tipe spam skill ya tadi udah. Whitesmith enak gak ya bang buat sampai late game? Enak-enak aja. Cuma ya damage-nya udah kalah sama beberapa job lain. Karena dia gak dibuff juga. Tetap aja gak sih Eternal Chaos? Wah itu iyalah. Eternal Chaos itu buff yang gak ada lawan sih. Job terusan mecha kapan bang? Masih lama. Itu job 4 berarti dong. Crusader Shield gak dibagusin malah yang tipe spear. Padahal tapi Crusader Shield itu menurut gue udah job yang bagus banget loh. Wow tumben live. Iya lagi mencoba sering live. Saya butuh buff Roju Dagger. Roju Dagger agak nyiksa sih memang sih. Solo GT bang, mati dong. Gak sanggup sih dengan kondisi kayak gini sih. Saran coba baru server baru kok. Hunter, Ranger. Itu sih menurut gue yang enak ya bakalnya ya. Mungkin Taekwon juga bisa. Besok pindah server bang. Pindah enggak, gue tetap main di Gunslinger Revenge. Itu gue akan tetap main di sana. Nanti
Bart gue yang di GR itu akan gue coba rubah ke Tycoon mungkin. Tapi gue gak tahu apakah dana gue cukup apa enggak ya. Itu kita lihat nanti. Jadi mungkin lebih maksimalnya Tycoon gue akan main di server baru nanti. Karena kan dapat rebate diamond juga. Buat party sendiri bang, shout out kan dapat novice coin. Nanti yang bantu. Ya menarik juga sih. Tapi aduh, gue sebenarnya agak males ya bikin party. Tapi udahlah, kita coba. Eh ini ada banyak party. Ah bikin aja lah. Kita coba bikin ya. Aduh pusing gue bahasnya Mandarin semua ya. Bentar, kita coba cek dulu. Settingnya gimana ini ya. Oh di sini. Oke. Lalu aduh auto. Ini mana ya. Gue udah lupa lagi. Automatically agree application. Lalu targetnya ini kita ganti ke sini. Ini bukan ya. Ini ya harusnya ya normal ya. Ini kan server fault normal. Aduh malah ads lagi dia. Oke server fault normal. Sip. Lalu tinggal shout. Shoutnya mana nih. Oke shout. Sip. Kita coba. Ini server baru tapi sepi amat ya. Biasa server vaultnya rame banget. Ini sepi banget loh. Oke ada orang. Tycoon semua. Oke sip. Kita sudah berlima. Kita gas. Mari kita masuk. Yuk. Go. Aduh, pakai reject segala. Aduh. Lama. Aduh, kick gimana caranya? Uset, Mandarin gua bodoh banget ya. Nge-kick orang gimana caranya coba? Nge-kick orang aja harus ini gua. Kick. Bye. Oke, kita shot lagi. Oke, sip. Kita coba lagi, kita masuk ya. Let's go. Kita gas. Yuk. Salam job di server baru bang. Tadi sih gue bilang ya itu ya. Tycoon kalau gak Hunter Ranger. Hunter Dex atau In bang? Dex. Yang bagus tuh Dex. Karena multiple Dexnya banyak banget. Waduh anjir. Gue dibully gara-gara video gue salah ya. Kurang ajar. Eh buset nih animasinya lama amat. Astaga, gak enak banget sih. Gue malah mau coba Suno besok di server baru. Bisa bersaing sama gempuran Maze Miss gak ya? Harusnya bisa. Suno itu masih job yang bagus loh menurut gue. Oke banget. Ikut guide Tycoon aja bang. Daftar. Ntar guide gue sesat lagi. Gue main aja lucu-lucu begini. Yang akun ROO. Bang akun ROO-mu di server apa? Di Awakening gue. Gue tahun ini RG Spear nge-gamber udah saatnya jadi jangan di komen. Ya RG Spear tuh udah di buff jadi semoga aja bagus. Ini skillnya ninja berisik banget sumpah. Gak usah nanya job ketiga bro. Mending awal bikin wizard dulu. Ya itu juga bisa betul. Itu saran beberapa streamer sih. 1 minute later. Bang apa benefit fix cooldown atau fix cash bakal dinner besok ya. Nah jadinya kalau gue nangkepnya sih ya, nantinya fix cooldown kita itu nggak bisa lebih cepat dari 1 detik. Kalau dulu kan bisa hilang total, kalau sekarang nggak bisa. Kurang lebih gitu, jadi ada batasannya. Jadi beberapa job yang kerjaannya nge-spam skill yang punya fix cooldown gede, itu bakal nggak bisa nge-spam skillnya. Itu untuk fix cast dan fix cooldown ya. Kurang lebih gitu. Abis di-kick John lagi pasti dia itu salah klik. Oh orang yang sama tadi ya. Salah jalan. Mampus. Suno tuh apa? Super novice. Gak ada yang bikin priest guys. Gak ada lah. Priest itu job yang sangat langka. Udah gitu jadi tukang gali kubur lagi. Bang Eros gimana sekarang playernya tambah ramai? Gak sama sekali. Makin sepi kalau gue lihat sih ya. Hampir gak ada harapan sebenarnya. Tapi ya waste lah. Bang F2P mending 2-hand RK atau Hunter Dex? Gue saran sih Hunter Dex ya. Sekalian cobain dia baru debuff soalnya. Jadi banyak skill-skill bagus yang menurut gue oke banget. Dan dia skill job satunya itu yang ada yang brute apa gitu. Yang buat target monster brute itu naik. Jadi itu makin bagus juga nanti farmingnya. Bang F2P mending 2-hand RK atau... Oh udah tadi ya. Bang SE Tycoon OP. Belum lihat gue. Besok baru bisa gue cek. Rekomendasi job buat di server baru bang. Tycoon, Hunter Dex. Berarti yang kedampak kayak ninja wizard ini kan tukang spam skill ya bang. Yes betul.
Ninja sih, ninja gue rasa bakal paling kedampak sih. Kalau skill yang pada dasar fix channeling di bosan detik bakal kena nerf gak? Kalau skill yang... Enggak, harusnya enggak sih. Harusnya dia udah normal segitu, kalau di nerf juga jahat banget. Reflect. Kalau fix cooldown di bosan detik mah, coba warlock TT sih bang, itu bubar sih. Makanya kasihan banget warlocknya, udah gak dapet buff, gak dapet job balance, malah sekarang di nerf juga kena fix cooldown. Kok mau nanya dong, kalau event yang di atas amazing event itu khusus buat Tycoon atau bisa job lain? Bisa buat job lain sih. Nanti ya gue cek ya abis ini ya. Aduh, gue sekarat. Ya ampun, lawan begini aja sekarat. Bodoh banget gue. Itu SC Tycoon. SC Tycoon besok ya, biar gue ganti dulu job gue. Karena di sini gue gak ada cara yang bisa ganti job ke Tycoon. Sedih banget bang damage-nya. Makanya sih, emang sedih banget sih, sumpah. Parah banget. Hunter Dex enak farming brute, maksudnya farming raja ya bang ya, MVP ya betul. Farming MVP enak dan ngehit monster brute juga enak banget. Sampai saat ini rating Tycoon belum. Rating Tycoon menurut anda berapa? Kalau dari job 1 ya, dari job 1 menurut gue 5 per 10 sih. Karena animasi skillnya lelet banget dan damage-nya super kecil menurut gue. Dan ini gue udah full SR ya, tapi gue gak tahu nanti job 2 dan 3 nya akan seperti apa. Mungkin akan beda nasibnya ya. Oke, jadi ya gue masih belum tahu. Kita embat aja semua ini. Gue palak semua. Kasih gua, kasih gua. Nggak mau. Oke, reenter. Ayo, gas lagi, semangat. Ya, dia reject. Ya, keluar deh. Oke. Kita cari party lagi aja, kita shout lagi. Yuk, shout. Ini ninja masih setia bareng gua lihat-lihat. Bang, dari Shura HKM, kalau ke Ranger Dex worth it nggak? Worth it apa nggaknya tergantung dari kalian siap keluar kristal berapa. Karena itu mahal banget sih. Kira-kira ROV bisa ganti ROV nggak bang? Nggak. ROV itu menurut gue agak kurang. Tapi tergantung. Kalau dia nanti pas launching hype-nya gede, bisa aja. Tapi mungkin nggak selama ROX ya. Karena ROX itu menurut gue hoki guys. Dia itu ramenya ya gara-gara COVID. Orang-orang lagi pada COVID. Ngurung diri di rumah, jadi mereka main terus ROX, jadi betah kan. Nah tapi sayangnya kalau sekarang orang-orang tuh udah pada punya aktivitas lain di luar, jadi ya susah juga. Ini gue ganti ke harta aja deh. Shot. Is it worth tukar di job 1 1RRG ke Tycoon? Tergantung keluar kristal berapa. Sama aja kayak Shura tadi sebenarnya. Mungkin fixnya dijadiin rata detik itu buffnya. Kan selama ini. Setahu gue gak deh. Pengurangan. Ini koreksi gue kalau gue salah ya. Setahu gue buffnya. Perubahannya itu. Kita gak bisa ngurangin fix cooldown dan fix casting time. Di bawah 1 detik. Kayaknya kalau gak salah begitu. Tapi kalau teman-teman tahu mungkin koreksi juga kalau gue salah ya. Bang, job DPS terkuat sekarang job apa bang? Setelah job balance gue belum tahu. Nanti kita lihat besok aja. Dengan ada job Tycoon, job yang bakalan jarang dipakai. Menurut gue Tycoon aja belum tentu masuk meta sih. Karena kalau gue ngeliat dari animasi skillnya aja, dia pelan banget tadi ya. Ah udah ini kelamaan lah. Ntar aja dungeonnya malas gue. Oh iya gue ada quest di sini ya. Oke, kita lanjut quest dulu aja ya. Ekspektasi job Tycoon nanti ke depannya. Gue berharap ya sebenarnya job Tycoon ini bisa jadi support full yang bagus sih. Tapi ya gue nggak tahu sih. Karena yang ditekankan dari Tycoon itu kebanyakan dia ini punya multiplier STR. Jadi ya belum tentu juga. Wah itu tenang-tenang doang, nggak pakai senjata. Senjatanya ini. Senjatanya buku. Tuh. Iya dia memang nendang-nendang doang sih kerjaannya. Bentar. Yuk lanjut.
Oke, abis juga. Sekarang kita tinggal mission board aja. Kita balik dulu deh. Nggak bisa ini ya di sini ya. Aduh, gua keluar dulu bentar. Kita tunjukkan movement speed mantap kita. Kita keluar, kita ke Prontera, kita mission board dulu. Kayak nge-cheat gua. Sultan, apa tadi? Sorry. Party pada out karena dipalak. Aro Taekwondo sama kayak Whisper ya? Iya betul. Sultan di servernya Rogernya bakal demo nih bang, apalagi job Suno Wizard. Kalau itu tuh, gua nggak tahu tuh bakal gimana tuh. Itu parah sih. Semoga aja nggak berdampak sebesar itu ya. Apa bisa Robero antri ngalahin antri Necro? Nggak mungkin lah. Ini game udah bukan game yang hype itu, jadi nggak mungkin ngantri lagi. Kita ambil mission board. Sikat yuk, gas. Apakah besok Robero antri? Oh udah tadi Gunslinger, mending build apa bang? Gunslinger, ASPD ya. ASPD. Gue udah lama gak main Gunslinger sih. Gak lihat update-nya sekarang. Kalau teman-teman tahu mungkin boleh share juga ya. Gunslinger harusnya main Pepen juga iya. Damage bonus juga iya bisa. Berarti semua skill ada cashnya dari Tiguang? Bukan. Jadi beberapa skill yang punya fix cooldown itu nanti bisa di fix cooldown itu kan bisa dikurangin. Tapi nanti dikurangnya itu maksimal cuma sampai 1 detik gitu. Jadi gak bisa di bawah itu. Itu job balance berkedok marketing Taekwon kayaknya. Iya, bisa jadi. Karena Shura di nerf bisa pas banget sama Taekwon rilis. Taekwon skillnya nendang semua. Iya, nendang semua, betul. Terus guna tangannya apa? Guna tangannya ya buat salaman, buat merenung. Tangannya untuk memasak. Itu dari Alisa Kumaira agak berbahaya. Wih, tuh main nge-live. Iya, lagi mencoba sering-sering live. Nggak terlalu sering kalau pakai tangan merasakan. Nge-live bibirnya bisa gede kayak video nggak, bang? Nggak bisa dong. Kok cek event kok? Oh iya, lupa untuk diingetin gua. Bentar. Event yang di atasnya ini. Ini semua. Ini sih event PvP. PvP MVP maksudnya. Ini nanti juga ada. Nanti juga bakal ada event Taekwon. Ini gue belum kebuka ya. Gue tunjukin event Taekwon kali ya. Bentar, gue ganti char dulu. Kita ganti char. Gue mau coba tunjukin ke teman-teman event Taekwon. Sebenarnya eventnya sama aja kayak event ninja sih. Nggak ada bedanya. Kita pakai ini aja. Jadi di sini kita juga ada beberapa event yang sebenarnya biasa-biasa aja. Tidak ada yang menarik di sini. Nih. Eventnya ada dua. Gue gak tau yang ini bakal rilis di global apa enggak ya. Ini intinya event balapan kayak biasa. Tapi kayaknya gak rilis di global sih ya. Iya. Lalu ini event Taekwon ya. Sama aja kayak event waktu Ninja rilis. Ini begini. Login kita dapat ini. Bahkan kali ini kita gak dapat headgear. Waktu Ninja apa Super Novice ya kita dapat headgear. Itu gue ingat itu lumayan bagus sih. Nge-live bibirnya bisa gede kayak video gak, bang? Gak bisa dong. Tangan buat memegangi musuhnya, bro. Bang, senjata bukunya itu yang dipakai AB bukan? Bukan, beda sama yang dipakai AB ya. Tangan itu buat megangin bukunya. Masuk akal. Bang Wiro besok ikutan main di server baru nggak? Kalau mau bikin char hunter di server baru besok. Iya, gue besok coba main di server baru. Gue akan main Taekwon. Gak ada nempan-nempan lagi nih. Belum ada materialnya, nanti refund-nya. Waktu udah materialnya ya. Senjata apa tuh Taekwon? Senjatanya itu ini buku. Buku yang ini. Kita lihat di sini aja deh. Two-handed ya. Senjatanya itu buku yang bukan bukunya AB ini. Ini senjata Taekwon. Physical attack sama haste. Seek info mission board yang ada double XP. Jangan pakai scroll karena double XP-nya nggak aktif. Betul itu. Betul. Kalau misalkan mission board double XP, jangan pakai scroll ya. Berarti Taekwon ini job kelas terakhir di Aero X kah? Nggak. Harusnya nggak. Pasti ada lagi. Tapi nggak tahu di Aero Classic ada job apa lagi ya? Selain Taekwon ya. Itu harus pakai Taekwon. Nggak.
Untuk yang login-login gak pakai Taekwon. Apa udah banyak pre-regi server baru? Gue belum cek, terakhir tuh udah tembus 30 ribu kayaknya. Bentuknya gimana tuh senjata? Nah itu, di aslinya gak kelihatan bentuk senjatanya sama sekali. Rock sudah ada Doram? Gak ada. Bang, job Taekwon kalau pas buka SE yang bersinar apanya bang? Pantatnya yang bersinar mungkin. Iya, kayaknya pantatnya yang bersinar ya. Oh tidak, otakku hilang. Anjir, megang buku gimana bentuk SE-nya dah? Itu gue gak tahu. Kalau Pris kan masih mending ya bukunya kelihatan. Ini kan gak sama sekali. Ya jadi event itu aja sih. Oh ini, ini quest-questnya nih. Kita translate kali ya. Loh, translate gue mana? Kok hilang? Oh ini dia. Kita coba translate ya quest-quest dari Taekwon ya. Participating Q&A, OX Quiz ya. Consume 1000 Odin. Lalu juga ada Arm Wrestling, Guild Order. Oke, kita lanjut ke bawah. Ini untuk Taekwon nih. Take photos 5 kali. Kill Ordinary Monster as Taekwondo 15.000 kali. Buset, 15.000. Hadiahnya apa nih? Oke, beginian. Lalu bawahnya ini apa? Kita coba translate lagi bawahnya. Complete Dungeon with Taekwon 10 kali. Dapat ini 3. Tuh. Gak terlalu wah hadiahnya. Ini yang lumayan sih. Itu pun dikit sih, gak banyak juga. Lalu 3 terbawah. Ini copy ini instance tadi udah gue bahas ya. Use the commission order to complete 5 commission task. Oke, harus ngelarin mission board pakai commission pakai mission order. Dapat 6 ini. Ya lumayan lah ya buat buka SE. Lalu terakhir nih apa tadi? Kristal ya? Iya, bener ya. Trading 200.000 kristal. Hadiahnya 20 gear order. Menurut gue eventnya gak terlalu menarik sih ya. Tukar link pre-regi server baru, cek Facebooknya ROX atau Instagramnya, di situ ada. Anjir, bukan buku gimana bentuknya SE-nya dah, udah gak tau dah. Muter gak di server baru mas, carmu yang digeser gak pernah kelihatan. Iya, sekarang-sekarang udah jarang main sih sejak ada kabar Bard di nerf sebenarnya. Nanti di server baru gue muter pasti. Tarisan kapan rilis? Belum tahu Tarisan kapan ya, belum ada kabar lagi. Apakah Taekwon bakal meta bang? Cocok untuk PvE atau PvP job Taekwon? Menurut gue sejauh ini gue melihat dia cocoknya di PvE sih ya, karena animasi skillnya lambat banget. Iya, mungkin buat buff-buff enak kali. Jonjo baru saja memberikan 50.000 buat beli Nasgor Buana. Wih gila Jonjo, thank you loh Jo, terima kasih, terima kasih. Kita lanjut pakai Taekwon lagi ya. Taristan Juni, lama banget ya. Apakah Taekwon bakal meta bang? Udah tadi, bang bibir bikin gede bang? Gak bisa di sini. Di sini gak bisa bikin gede dong. Jam 1 ya bang, new server. Jam 1, oh jam 1 siang besok ya? Oke. Awalnya Gastinga berharap senjatanya ada Gatling Gun, taunya jadiin skill. Iya lagi, cuma jadi skill doang dia. Oke, lanjut, kita submit. Next. Dapat berapa buku ganti jobnya bang? Dapat 1 doang. Kayaknya eventnya 11-12 banget sama job baru sebelumnya. Memang gak ada perubahan. Makanya itu yang gue sebel dari ROX ya. Dia tuh entah kenapa gak pernah bikin event baru lagi sekarang. Hampir gak ada event baru malah. Semuanya sama doang. Yang beda paling event nanti bulan Juni. Dia 3 tahun itu pasti beda eventnya. Kalau gak beda juga sih udahlah, keterlaluan, mati aja ini ROX. Mati aja lah. Kalau ikut kebanyakan ero berarti sisa satu job Solinker. Tapi Solinker kan job cabangnya Taekwon kan sebenarnya kan. Ya nggak ada job lain lagi ya, udah ero ya. Terus kalau area api-api kayak Magnum Break di job berapa? Job 2 harusnya. Itu bukan api-api sih. Itu keluarin Sun. Sun itu di job 2 nanti. Jadi ada matahari gitu, dia keluar area. Itu nanti semua skillnya berubah jadi api-api. Bang, bibirnya bikin gede bang. Kagak bisa di sini. SE-nya masih belum kebuka ya bang, asli penasaran bentukan SE-nya. Belum, belum. SE-nya besok ya, kita cek-cek ya. Kita review-review SE-nya. Kira-kira Sultan bakal pindah job ke Taekwon nggak? Atau malah pindah job ke Ranger sama RG yang di buff? Menurut gua kayaknya nggak deh. Mungkin bakal ada Sultan yang penasaran nyoba Taekwon. Tapi menurut gua kayaknya untuk bener-bener dedikasi pindah ke Taekwon kayaknya nggak juga sih. Berat soalnya. Lihat tuh, animasinya lambat, tendangnya lambat.
Gila, animasinya berpelan banget ini. Bahkan kalau kita bandingin sama Chou ya di Mobile Legend, lebih enak ngeliat animasi skillnya Chou sih. Kira-kira sudah sampai pindah job? Oh, udah tadi. Percuma kalau event menarik kalau marketnya suram buat F2P. Ya, susah juga sih. Nggak bisa ngomong karena udah mulai sepi ya. Nggak bisa banyak berharap juga. Apa tuh kakinya jadi ungu? Emang Thanos kali kaki jadi ungu. Prediksi di mana? Cek Facebook atau Instagramnya ROX ya. Di situ ada. Ada linknya. Gue pernah dapat bug, box equip, dapat 2 malah. Wih, dapat dari mana tuh? Doram bang. Doram mah di ROO. Ini ROX ada Tycoon. Tapi gue juga berharap Doram ada di ROX sih. Kayaknya abis ini ya. Kalau nggak job 4, pasti Doram dulu. Iya, harusnya gitu. Mas ada rekomendasi HP main game yang spek menengah sedikit kanan nggak? Yang budget? Oh, Vivo V23 mungkin oke. Mungkin ya. Kalau teman-teman punya rekomendasi juga boleh share di kolom komen. 6 juta lebih dikit masih bisa mau invest buat game-game kayak Tarisan ROV nanti. Ya menurut gue itu cukup sih. Vivo V23. Itu enak menurut gue. Misi Odin belum diselesain. Kalau MB dapat Odin gak itu bang? Dapat tetap dapat kok. Iya ya, gue belum selesain guide Odin Blessing ya. Nanti tetap dapat kok. Tetap kehitung. Aman. ID atau akun baru dapat event apa return gak ya? Atau mesti car? Bisa dapat kalau misalkan world levelnya udah level 100. Itu Tycoon main pen ya? Yes, betul pen. Bakal ambil sun atau moon? Belum tahu ya, itu masih jauh banget. Ini masih job 1 gini. Masih ngeraba-ngeraba dulu sih. Bang, ada event return gak? Ada hyper return. Cuma menurut gue gak tahu ya hyper returnnya ada perubahan apa enggak. Tapi menurut gue terakhir itu hyper return gak lebih bagus dari return biasa sih. Tycoon pakai stat apa? STR atau AGI? STR. Dia nggak bisa nambah SPD dari AGI sama sekali. Main speed attack-nya bisa pakai talisman atau kartu bang? Nggak bisa juga. Talisman, iya, nggak bisa. Dia attack speed-nya nggak bisa ditambahin, nggak bisa dikurangin. Emang fix segitu. Itu yang cukup aneh menurut gue sih ya. Sun, Moon, sama Star bedanya apa? Kalau Star gue nggak tahu. Sun itu damage. Moon itu akan nambah defense. Ini kenapa nggak bisa? Oh, gue belum sana. Oke. Okay. Moon itu akan nambah defense. Kurang lebih gitu. Jadi, Moon itu untuk support. Sun itu untuk attack. Cuma, gue nggak yakin pasti itu 100% bener ya. Bisa jadi gue salah. Besok kita coba cek lagi. Bang, kapan harus bisa update cabang job 4? Masih lama. Semoga aja ini game kagak tutup duluan ya. Kalau tutup... salah. Ini mah. Ini ya. Semoga ini game kagak tutup duluan sih. Sebelum update job 4. Ada tipe aja bang, Tycoon satu doang sih tipe STR, nggak ada tipe. Duh Sun Moon, Star jadi inget RO terakhir main pas Meta Crusader Origin ketika 90% job, satu server penuh dengan job Crusader. Zaman terlalu imba. Oh, gue nggak sempat main zaman itu tuh. Jadi total dapat RX level 30 pasti buka box equipment 50. Oh, itu dari return bukan ya? Coba-coba game sebelah bang yang lagi hype. Game apa? Jody, gacha bang, naik crown. Kurang nendang kemarin. Bangkrut gue main naik crown. Gak sanggup gue, kena mental gue. Aduh bang, jangan di Vivo Oppo. Apa dong, Samsung? Samsung bisa juga. Samsung atau Xiaomi bisa juga sih. Jadi boxnya bukan satu kali konsumsi. Oh, itu bug ya. Bang, besok ada MT dulu gak? Iya, nanti jam 5 bakal MT sih. Weda nyobain dia. Iya, lagi coba-coba Tycoon. Gue pengen lihat Tycoon ini seperti apa. Tekanan misalnya lama ya dibanding LKM. Jauh banget. LKM mah enak banget lihat ya, cacet. Ini pelan banget, astaga, sumpah. Mythical Blaster sih paling cuman itu cuma gamenya lebih ya. Mythical Blaster itu laku banget di pasaran, jarang sih dia. Berarti kon main kalau gak crit ya pen ya? Crit juga enggak kayaknya deh. Skillnya enggak bisa crit. Gua tes besok ya. Gua enggak tahu skill job 2-nya bisa crit apa enggak. Tapi setau gue, kemarin kalau gue baca-baca gak ada skill yang bisa crit sih sebenarnya. 6 juta cari ROG phone, 6 coba. Nah itu juga opsi yang bagus tuh. Oh iya bang, udah nemu bocoran kapan ROM Zeni only release? Belum, yang China aja itu belum ada info rilisnya sampai sekarang. Jadi entah juga sih.
Kayaknya masih lama banget sih itu bakalnya deh. Karena kayaknya, apalagi server saya ya, server saya itu ladangnya cuan, kayaknya itu agak di luar nalar gua kalau sampai itu rilis sih. Kayaknya developernya nggak mau deh, tapi nggak tahu. Kalau rilis pasti gua akan coba juga. Infinix coba, ya Infinix juga boleh. Boleh-boleh tuh solo leveling. Sekarang kan ada knockback, kayak mob atau PvP. Nggak ada knockback, di job satunya nggak ada, nggak tahu nanti. Pokoknya X6 Pro pun restock dengar-dengar. Itu suram, CD level 2 masa naik kali 2. Iya, lama banget gila. Jadi kalau mau install lagi mending tunggu MT kelar ya. Iya boleh, sama aja sih. Kalau install sekarang juga itu bakal tetap enak karena kita ibaratnya nyicil patch gedenya kan. Dari 4 langsung 8, iya makanya jauh banget. Taekwon kayaknya butuh investasi yang banyak baru GG deh, kayak ninja. Kita lihat besok, oke? Okay? Itu gue bang penasaran bisa crit nggak? Mana tuh bisa crit? Oke, okay, ntar dicek ya. Tapi sejauh ini gue membaca belum ada critnya sama sekali. Selamat malam bang Bejo. Beda, oi salah orang. Gue bukan Bejo. Bang banyak banyakin live bang. Setiap orang nanya langsung lu balas nggak kayak yang lain? Enggak lah, nggak gitu. Kebetulan gue bisa ngebaca ini aja, bisa ngebaca chatnya jadi gue balas. Samsung coba pakai A54. Tapi gue terakhir pakai Samsung lama sih, tahan lama sih itu sih. Enak pakai Samsung kok. Udah kita dapat 2 box kenceng gak tuh koin gacanya. Wih enak banget kalau 2 box sih. Novice koinnya mantep banget itu. Langsung A54 bisa naik cross rata kanan. Oke juga. Lebih enak kalau SPD-nya nyata kayak Charline. Iya itu dia masalahnya coy. SPD-nya di sini fix. Itu yang sedih banget gue. Bang teriak wuh kayak opening. Aduh suruh teriak mulu gue ya. Wuuu. Udah tuh. Capek gue malam-malam teriak-teriak. Bentar lagi dikebuk mak bapak gue. Cuma gak kuat mental servernya kompetitif. Itu di server mana memangnya? Main statnya apa ini bro? STR. Full SR. Kelihatan gitu tapi gue besok akan coba-coba nge-build feed. Kita akan lihat gimana dia kalau build feed. STR apa lagi damage-nya bang? STR. Kok gue ngeblank barusan? Lah iya mirip Bejo. Enak aja. Enggak lah beda Bejo-Bejo gue. Bejo udah pensi ke permanen dia kena mental. Kita ngeblank lama. Wah gue gak tau gue gak ikutan kalau itu ya. Pakai Nokia bro. Gigi lu Nokia lah. Gigi lu six pack Nokia. Kriterianya biru apa merah bang? Biru, ah biru di kita, di kara, di kata ini. Harusnya merah sih. Sumsang, buat efek gini enak awet baterai. Cuma kalau HP ya pasti patah. Iya memang, Taekwon cocokan main fit kayaknya dah. Ada yang bilang gitu. Nah ini gue sebenarnya pengen nyoba-nyoba. Cuma kan gue masih level segini ya. Gue belum tahu Taekwon tuh bisa fit apa enggak. Kalau bisa fit sih gue akan senang banget sih. Karena kalau dari Priest kan encannya jadi gampang ya berubahnya. Tapi mah bener tuh masalah fit itu nggak ada damage ya. Itu yang masalah. Punya ciri khas sekali. Makasih loh. Bentar. Kita lihat aja nanti Sultan main Taekwon. Ya gue penasaran juga sih. Bang bikin teriak opening gue 10 jam. Buset nguploadnya agak berdarah ya. Bikinnya sih bisa di loop. Tapi mainnya apa? Ngupload sama rendernya itu yang masalah. Bang, lu udah nikah belum? Coba build in bro. Buset, innya dari mana? Bisa tiba-tiba in. Sangat out of the box sekali. Soal besok gue mau full fit. Nah itu boleh, nanti di share-share ya hasil buildnya gimana. Mirip kalau pakai kutang, enak aja. Gue gak pernah pakai kutang, jarang-jarang gue pakai kutang. Abangnya Bejo ini, beda. Halo semua, kembali lagi bersama saya, Bejo. Pada kali ini kita akan bermain game kesayangan kita, Ragnarok X Next Generation. Kangen loh gue sebenernya denger dia. Red Finger apa UG Phone? Gue pribadi UG Phone sih. Untuk job Taekwon suruh miri Reflect apa Regen HP? Regen HP dong. Reflect juga perlu tapi kayaknya Regen nomor 1 tetep. Role Taekwon support atau DPS? Menurut gue sejauh ini masih DPS. Kalau bisa support tuh enak banget. Ini pakai emulator ya kok? Ya, gue pakai LD Player. Bro, ajarin main gitar lah. Tutorial banyak di YouTube sebenernya sih.
Karena sound card gue belum balik guys, jadi gue nggak bisa nyolokin gitar ke sini. Kalau gue main pun nggak akan kedengeran. Kalau mau full fit, cuman main reflect aja buildnya, bisa juga. Kalau coba main game dari Bro Mihoyo, bang seru, santai ngobrol-ngobrol gini. Gue nggak main Genshin sayangnya. Nanti ya, itu ada Wuthering Wave, gue akan coba kali ya. Sama Tarisland deh, nanti Tarisland gue coba sambil ngobrol-ngobrol. Menurut lu better main Bard apa Tycoon? Kalau besok up, menurut gue Tycoon. Karena Bard tuh nerfnya cukup parah. Tapi gue mungkin besok bakalan tes dulu ya sejauh apa nerf Bard itu sendiri. Oke? Okay? Bang, bisa biasa kelar update jam berapa ROX? Jam 8 atau jam 9? Kalau ada masalah paling telat jam 9 lah. Kalau fit mending RG sih, iya benar. Tapi kan Tycoon ini job baru, jadi seru juga. Mukamu gak sengesel di one top, di top up bang? Ya iya dong, itu lagi monyong bibirnya. Kak katanya kalau Tycoon tipe luck gacanya lebih hoki. Gue udah main luck juga kagak hoki-hoki, tetap aja gue bilang berak sekebon anjir. Ujung-ujungnya gue cuma bisa bilang. Alhamdulillah, bangkrut. Nanya nikah mau ngedaftar, anjir. Ini bukan biro jodoh ya guys ya. Mirip anjir sama Bejo ngomongnya. Emang apanya yang mirip sama Bejo? Jauh. Iya Bejo kemana gak tahu. Terakhir Bejo main Nightcrow tapi kayaknya udah gak pernah live lagi ya. Baju merah marun lo ada berapa? Ada 2. Anjir damage-nya kecil banget astaga. Parah ini damage-nya serius. Kecil banget. Gue agak aneh ya, Jack ngomong Mandarin gini ya. Jack. Apa Drake ngomong Mandarin? Agak kurang garang gitu jadinya. Baju merah mah, udah tadi. Demen sama lu bang, doain baca komen viewers. Kebetulan aja kebaca. Kalau ada yang keskip, maaf ya. Boleh rechat aja kalau keskip. Build fear card weapon plus ACC dan talisman pakai card skull sama gargoyle. Nah itu menarik tuh, boleh coba. Coba bang. Woo! Udah ya, jangan minta gue wuh lagi nih. Gue bentar lagi dibantai mak bapak gue loh. Itu tendangan-tendangnya kok gak aktif bang. Padahal kan udah auto pas hit momon. Aktif kok. Aktif semua kok. Mungkin tadi gara-gara cepet aja kali. Jadi gak kelihatan aktif. Kita lanjut. Udah 27, 5 level lagi gue bisa berubah job. Enggak dong, masih jauh dong, 50 dong. Gue belum quest Odin juga lagi. Oh iya, tendangan terbangnya. Oh iya, tendangan terbangnya gak bisa. Entah kenapa ini gak bisa aktif. Gue juga gak ngerti. Kenapa gak main ROX di PC? Kebiasaan aja udah. Kebiasa di LD, jadi ya enak di LD sih. Kalau lu pada sound card di gade. Enggak gitu juga. Bang itu Hyperegis yang 50 kok dapat botol buat apaan? Botolnya itu headgear. Nah puterin wave boleh tuh. Wave apa nih? Kok hilang tadi chatnya mana? Oh ini dia. Versi PC maksud gue. Iya gue gak pernah main di versi PC karena menurut gue sama aja. Ayo bang gacha. Nanti belum ada materialnya buat gacha. Gue juga rencana mau coba gacha senjata Tycoon sih. Lu main di server baru nicknya apa? Nanti gue main di server baru nicknya diskusian lah biasa. Jangan ada yang pakai ya. Sedih loh gue kalau ada yang pakai nick itu. Itu Tycoon ada skill dapat XP quest ya? Iya, tadi udah dites gue dapat 7500. Jagoan Peroni coba. Enggak. Itu enggak mau. Baju cuma 2 dipakai mulu ya? Iya. Pakai mulu ganti-gantian. Intinya Tycoon kalau sultan pasti GG lah. Kalau itu dikit juga PVP atau GVG. Iya, karena dia job melee ya, job jarak dekat. Jadi mau gimana lagi enggak bisa ngarep banyak. Di game ROX ini, job melee atau job jarak dekat itu agak susah buat free player sih. Beda anjir nih orang, lebih besar dari enak aja lebih lebar dari Bejo. Main Pepen berarti ya, SPD-nya aja lemot gitu. Iya, SPD nggak bisa dirubah ini, harus Pepen. Tapi gue rasa kalau dia supportnya efektif, gue sarankan sih akan lebih bagus main support aja kali ya. Lebih enak. Itu gara-gara large, damage-nya ngurang. Cek senjata deh. Iya, damage-nya itu large. Jadi gak kah? Jauh Tycoon bisa main full SPD atau full skill bang? Skill. Gak bisa SPD dia justru. Bang mau Tycoon apa? Serigala. Nanti gue tunjukin di kota ya. Bentar gue mau beresin quest guide-nya dulu ini.
Bang, mohon, oh udah tadi. Apakah server baru besok ijo atau masih akan menjamur? Job ijo akan menjamur. Gue rasa akan berkurang jauh sih. Apalagi untuk bard dan dancer ya, itu pasti jauh banget. Fix mesti cari skill pasif SPD dan SPD dah. Nggak bisa nambah SPD dia. Ada pasif ini dan ini tuh otomatis keambil. Iya, karena ada pasif itu, dia tuh nggak bisa naik atau turun SPD-nya sama sekali. Semoga isinya ada SPD nggak stuck. Kita lihat besok ya. Damage kecil senjatanya udah di upgrade level 20 belum? Belum sih. Sebenarnya belum. Ini gue upgrade berapa paling? 6 doang. Tapi sebenarnya biasanya gue main job-job lain pun, kalau begini, aduh ini gue udah selesai lagi mission board-nya. Tapi gue main job lain pun gak gue upgrade, damage-nya gak sekecil ini biasanya. Damage kecil ini rebutan mau di server baru, suram sih. HDP Rx 50.000 udah botol apa emang? Headgear? Kayaknya itu headgear deh. Post game Nika atau Blue Archive bang? Gue gak main dua-duanya kebetulan ya. Bang bikin lagu pakai teriakan wuh. Itu menarik. Ntar gue coba ya. Bang gue pengen main Ero lagi tapi bingung dari mana. Itu kan baru ada server baru rasanya. Cobain aja. Siapa tahu tertarik. Di senjatanya detail paling bawah mungkin ada keterangan tambahan seperti di Gunslinger. Ada. Nih ya gue tunjukin lagi. Gue reset lagi nih. Ini keterangannya. Dia ke large. Setuju support build fit. Iya gue juga setuju gitu. Nah ini Taekwondo's basic attack cost 60% physical damage and cost 50% physical. Ini kayaknya medium ya. Ada mediumnya nih. Dia malah adds lagi. Ini tuh medium kayaknya deh ini deh. 60% ke medium dan 50% ke large. Kayaknya gitu ya. Ranger di buff banyak gak bang? Enggak. Banyak. Ranger banyak sorry. Bang buat guild diskonnya ini server baru. Guat mau bikin guild sebenarnya, cuma gue tuh nggak yakin bisa ngurus. Gue aja KVM sendiri, gue sendiri KVM tuh sering keskip loh, karena pergi lah apalah. Ngaruh gak ya Taekwon kena efek buff AB yang ada skill nambah attack speed? Nggak ngaruh harusnya. Miki bisa ngaruh, bisa mulai dari dompet kamu ke rekening orang. Cat. Bang, nggak tes review Aero Mobile kayak Aero Classic, Aero Kucing? Gue nggak punya ID China, kalau Rico kan dia punya, gue nggak punya. Gue nggak bisa tes jadi. Itu pasifnya nggak pakai skill point? Nggak. Nah jadi pasifnya yang ini itu otomatis keambil dari awal, dia nggak pakai skill point sama sekali. Jadi ini emang udah dari awal di set bahwa Taekwon itu nggak akan berubah SPD-nya sama sekali. Jadi kayak pasif ML gitu kan? Yes betul. Kayak pasifnya Terizla ya, SPD convert jadi damage. Betul. Senjatanya buku tapi nyerangnya pakai kaki. Fungsi buku apa? Buat apa? Buat gebuk orang. Buat gebuk pala orang. Lo kalau Rx sama Ero suka yang mana bang buat gameplay? Sama aja sih. Sama aja. Cuma sebenarnya kalau aktivitas gue suka ROO sih. Karena buildnya lebih bisa dibahas. Kalau Rx itu buildnya ya gitu-gitu aja. Monoton satu stat gitu loh. Jadi agak monoton, agak bosenin sebenarnya. Tapi secara gameplay Rx gue juga suka karena gue lama main Rx. Bang review job baru Ero yang bang. Job Fenrir. Ada ya? Ntar gue cek ya. Terus baru join ke server mana? Server cuma satu kan? Yang Taekwon doang? Gue main di Taekwon nanti. Saran job yang OP dong? Sejauh ini menurut gue gak ada job OP sih. Setelah ini kayaknya yang bakal bagus tuh Ranger harusnya. Tapi ya Taekwon ini patut untuk kita pertimbangkan juga nanti. Ero udah pusing. Udah pernah coba pusing gacanya banyak banget. Memang. Ini sebenarnya juga banyak gacanya sih. Bang, server baru besar ya per return kah? Yang subscriber Taekwon? Ya, betul. Itu di Hyper Return besok ya. Oke, kita lanjut. Aduh, ini udah habis semua. Ya, gue harus level 30. Kita pakai Odin. Mau pakai Odin tapi sayang. Ward levelnya biar level 35. Ah udahlah hajar aja deh. Tapi ini masih jauh ya, masih 25. Kita selain guide-guide dulu aja lah. Buset 60% medium 50% large. Auto mengsedih grindingnya. Yes lumayan. Ero udah pernah coba. Singkatnya baik banget. Bang subscriber besok di upper return kah yang subscriber Taekwon? Ya betul. Kayaknya Taekwon kalau job 3 OP sih. Mungkin bakal main Sultan main Shura nih statnya. Mungkin. Tapi ya kita harus lihat dulu besok kayak apa. Besok gua akan coba ubah salah satu char gua ke Taekwon. Kita lihat akan seperti apa ya. Kita lihat nanti. Oke. Ini marketnya kebuka. Oke. Kita lanjut lagi. Next.
Bang, coba translate fix cooldown berapa sec per skillnya. Oke. Okay. Wait. Nih. Sekarang ini skill aktifnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Gue gak ngitung ini karena ini tuh skill yang ngasih kita bonus. Bonus XP, oke. Okay? Jadi ini cuma bisa dipakai sekali sehari sebenarnya. Oke, okay, gue coba dari sini ya. Kita translate ya. Ini fix cooldownnya. Yang ini skill buffnya. Skill buffnya nambahin damage ke teman-temannya. Nih, variable cooldown 8 detik. Fix cooldown itu 10 detik. Oke, okay? Oh gue gak usah translate lah. Ini skill yang rider kick. Nendang ke atas gitu ngesot. Oke, okay. Cooldown itu 6 detik. Fix cooldown 6 detik. Lalu ini skill yang nendang ke atas. Fix cooldownnya 3 detik. Lalu ini nendang ke depan. Fix cooldownnya 3 detik. Lalu ini yang nge-stomp, yang ngebanting dan akan ngurangin physical defense target. Itu fix cooldownnya 2 detik. Ya kurang lebih begitu. Ya. Oke, okay, kita lanjut aja kali ya. Kita lihat lagi. Tapi kalau ada event balapan fix auto, nah itu yang gue mau tes. Ini tuh lagi ada event balapan kebetulan nih. Kita coba kali ya. Di mana cara ikutannya ya? Gue lupa lagi. Go. Oke, gini. Selesai. Sip. Claim. Bentar. Cara ikutan balapannya di mana ya? Gue lupa loh. Di short gate ya kalau nggak salah ya. Kita coba deh. Ada jamnya nggak ya? Scene X masih meta nggak ntar? Scene X malah baru di-buff. Itu saya sih kecil amat. Memang makanya. Aja paling lu ngebut skill pasifnya yaitu. Yes, ada skill pasif. Dia ngebut kalau dia jalan lurus. Jalan yang nggak berubah arah, dia akan cepet banget. Dia akan ngebut banget sih. Besok 30 pagi aja. Mungkin gua akan siangan dikit live-nya sih. Bang, paid win RO atau ROX? Sama aja dua-duanya. Saranoka besok RG apa Taikon ya? Tergantung. Kalau yang udah mau pasti bagus ya RG. Kalau Taikon, salah. Kalau yang mau meraba-raba ya boleh coba Taikon. Berarti encannya ke Pepen sama PD match bonus ini Taikon. Yes. Lebih ke Pepen sih banyakannya. Sebenernya early game enak gak bang? Gue gak terlalu. Gak terlalu karena dia animasinya lelet banget. Pay to win RO parah sampai dibahas juga itu soal spending di situ. Memang sih. Tapi ROX juga gak kalah parah sebenarnya. Bang, itu gimana kalau mount movement speed 5 atau 6? Ini nih ya, gua tanpa mount ini bisa movement speednya 15. Nih teman-teman lihat ya di sini ya. Bentar, gua coba cari jalan lurus dulu. Bentar. Nih ya, ini movement speednya bisa 15 tanpa mount sekalipun. Jadi memang ini pasif GG banget nih. Pasifnya tuh yang ini. Nah ini, nah ini. Ini pasifnya, dia akan nambah movement speed 0,3 setiap detiknya kalau jalannya lurus. Lurus dalam artian itu nggak ganti arah, oke? Okay? Nih, di sini movement speed gue, mana ya? 5. Ini, movement speed gue 5 ya. Kita jalan lurus. Set. Kita lihat di sini. Wow. Langsung 15. Gue nggak pakai mount sama sekali di sini ya. Udah 15. Luar biasa. Emang job idaman ini. Gila. Mount speed 5 nggak ada harga dirinya di mata Taikon, guys. Oh iya, gue tadi mau coba ini ya. Mau coba di karusel sini. Oke, kita kesana dulu. Job yang bagus untuk server baru apa, bang? Ya, Taikon atau Ranger? Instant open SC di server baru. Yes, ada katanya. Thank you, bang. Sama-sama. Bayangin kalau ROX collab sama Kamen Rider. Pas banget pas ini pakein Taikon. Iya, dia bisa Rider Kick lagi. Keren banget loh. Set. Cus. Woy, gila itu Kamen Rider banget sih. Cakep banget loh. Oh iya bener. Gua gak kepikiran di translate eventnya ya. Bodoh banget. Tapi harusnya di sini sih. Ada jamnya gak ya dia balap larinya ya? Kayaknya ada deh. Harusnya di sini balap larinya sih. Ini apaan? Kita translate aja lah ya. Gak ngerti gua. Oh iya lagi gak ada sepertinya. Ya sayang banget. Padahal gua mau nyoba. Oke. Okay. Ini ada gacha apa nih? Oh, bukan gacha rambut. Kostum lamanya ada semua di sini. Oke. Okay. Tas, ada mount speed 4,5. Ini ada gacha. Dapat roket doang. Gak menarik, 0,1 itu pun chance-nya. Sayangnya gue gak bisa tes ya. Apakah dia bisa secepat itu atau enggak. Jadi ya, mungkin next time gue akan tes.
Tapi kalau itu pasif bisa dipakai, itu terlalu imba sih. Kok gak bisa kayak di videonya mukanya jadi temem gitu? Gak bisa dong, itu kan editan. Maksudnya lebih pay to win RO atau ROX? Sama aja menurut gue, dua-duanya gak beda jauh sih. Berarti Taekwon main elemen netral kali ya? Awal-awal iya, tapi nanti mungkin kalau udah job 2 job lanjutan itu fire sama dark nanti. Tapi tetap netral juga bisa sih, karena ada senjata netralnya. Berarti kayaknya ini bakal jadi job geseran enaknya. Kalau early susah. Ya masuk akal, masuk akal. Early-nya gak enak. Ntar juga dicepetin kalau pada protes kayak Gunslinger. Iya bisa jadi, nanti bisa dapat buff juga dia. Chou ROX, yes ini Chou-nya ROX. Ini sih kasih card anti-resist bakal ngejar-ngejar orang. Kayak maling larinya soalnya memang. Emang Rider Kick itu ngaruh di movement speed ya? Bentar, kita tes ya. Kita coba cek. Kalau ngaruh sih ini lumayan juga ya. Berarti kita lari-larian dulu baru Rider Kick. Oh iya betul. Thank you loh infonya loh. Kita coba tes. Tapi ya itu gak lama sih. Gue ngetesnya gimana ya? Oh gini aja. Gini aja kita ke Prontera dulu. Kita ke Prontera dulu, lalu kita tele ke sana. Nah, kita hajar lari dulu dari sini. Bentar, kita larinya di sana aja deh. Set, kita lari di sana aja. Yo. Oke. Wah, tapi susah banget ya. Dia di situ soalnya. Bentar, gini. Gua lari dari sana ke sini tendang. Oke. Oh, di sini aja. Di kan ada juga. Oke. Gue jadi coba lari dari sini ke sana, kita tendang. Yuk, gas! Rider kick, door! Eh, gak ada damage-nya loh. Dih, cacat. Oke. Gue coba target dari jauh aja. Dari sinilah, harusnya cukup. Oke. Bentar, gue tunggu rider kick gue. Kita coba tes ya. Eh, gak kelihatan dianya. Oke. Gak keluar. Kok gak muncul targetnya? Rider kick! Berapa tuh tadi tuh? Gak kelihatan anjir. Susah banget ya. Ngetes rider kick aja PR bener. Gue gak punya cara lain sih di server ini. Oke. Kita tes lagi. Yuk. Come on. Rider kick. Ah elah masih cooldown. Bodoh banget gue. Astaga. Aduh. Server baru jam 5 ya? Jam 9. Jam 1 siang katanya. Taekwon equipnya rope ya bang? Iya betul rope. Sama kayak Shura. Bang lu ngeluh Taekwon damage-nya kunyu. Tapi gak naikin skill buff Taekwon training. Naik. Oh iya ya. Oh, oke, okay. Thank you tambahnya. Tapi menurut gue gak nambah jauh juga sih. Gak bakal nambah terlalu banyak itu. Karena masih awal-awal. Biasa di awal-awal tuh justru job-job lain tuh damage-nya pada gede-gede. Oh berarti mon tanpa mon udah masih 15 musim. Yes betul. Kalau Bard pindah kemana menurut lo bang? Semua bisa sih. Bard pindah ke Ranger paling enak kayaknya ya. Arah senjata goldnya bang. Exchange ada-ada. Tadi udah gue bahas mundurin aja. Bang kalau Bansus banyakkan di RO atau ROX? ROO masih. Ini bisa jadi job geseran HKN kayaknya. Betul. Bang, apakah elemen dark itu elemen shadow? Iya, mungkin. Iya, kalau nggak salah benar. Benar-benar harus jadi semitang nih job barunya. Betul. Kayak ini mah job PvP ya. Tukang rusuh justru PvE kayaknya. PvP-nya agak lama. Tapi mungkin kalau PvP bisa support ngebuff-ngebuff gitu sih. Ini Taekwon berarti bakal jadi counter RG tank sih. Bisa jadi. Bisa jadi. Dia ada damage yang tergantung dari max HP. Dan itu cukup ngeri menurut gue. Dilihatin lo sama prajuritnya. Sama Warlock. Ntar, kita tes lagi ya. Gue penasaran. Ya, kemon sikat. Tembak. Ya, nyangkut malah. Astaga. Susah bener mau ngetes aja ya. Kita gak usah jauh-jauh deh. Coba deh. Dari sini aja. Cukup. Oke, jangan hilang. Siap. Aduh, dia hilang. Oke, kita target yang ini aja. Kita agak kesini dikit. Nah, ini kan kelihatan. Oke. Siap. Kita bantai. Yuk. Udah selesai cooldownnya. Ngengset. Eh, gak pencet. Bodoh amat. Susah banget ngetesnya. Gua coba tes tanpa speed 15 dulu ya. Kita coba sekali dulu. Kira-kira berapa damage-nya? Oke. Bentar, 3 2 1. Yuk, door. 512. Oke. Kita coba tes kalau movement speed-nya 15. Siap ya, dari sini aja. Sip, enggak usah jauh-jauh. Oke, 6 detik. Sabar. Coba tes ke small. Belum banyak monsternya ke semua sih. Stat utama Taekwon apa? STR. Large sama medium terlalu kecil sizing. Betul. Emang agak PR ini. Jam 5 pagi ya bang keluar server jam 1. Oke balik main RO lagi aja soalnya banyak bansos. Ya gue pernah nanya sama pemain RO Eternal Love. Taekwon itu counter RG tank sama RK tank. Menarik juga.
Oke, itu ada yang nyatet damage 520. Gua tes lagi ya. Sekarang gua full movement speed. Kita coba tes. Yuk tendang. Lah. Kok enggak nendang malah ngebug kayak tadi. Entar gua mundur lagi. Step dari sini cukup. Oke. Tes lagi ya. Kita jalan. Tendang. Dor. Sama aja. Sama aja sih. Apa gua yang salah ya? Coba lagi. Bentar, 6 detik. Sama aja kayaknya. Jam 1 pagi kah? Siang-siang, jam 1 siang. Ini gua agak deket nih. Setor. Malah turun 518. Berak sekebon, pusing gua. Aneh. Gak paham gua. Naik 8 ya katanya. Tadi 520 katanya. Polosnya 520. 512. Oh iya sih. Naik dikit kayaknya ya. Taekwon unggul momen apa? Small. Oke. Mungkin karena ini masih job awal. Jadi belum terlalu berasa kali ya. Tapi ya udahlah. Kita terima aja nasib Taekwon ini. Oke. Ya. Ini udah 2 jam. Mungkin cukup dulu live kali ini ya. Besok gue akan coba live lagi. Mungkin agak siang. Siang atau sore. Kita akan coba main Taekwon full di server baru. Oke. Ya, thank you banget teman-teman yang udah nonton sampai sekarang. Kita ketemu lagi besok ya. Kalau mau damage mending pakai strike skill novice, ya itu betul juga. Butuh Drake Day ini buat early. Wah, anjir, early-nya pakai Drake Day ngeri banget. Kukira jam 5, Bang. Enggak, jam 5 maintenance-nya. Skill-nya selain movement speed, ada tambahan apa lagi? Movement speed doang basisnya. Bang Taekwon nantinya dari Soul apa? Bang Taekwon nantinya Soul Linker kah? Enggak, Star Gladiator. Iya. Oke. Okay. Teman-teman, thank you banget udah nonton. See you di live selanjutnya. Ragnar Fury kapan keluarnya? Belum tahu, masih lama kayaknya, baru selesai CBT tadi.